putusnya mungkin. Sabsa 11. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini udah pada masuk semua belum? Masih ada yang di jalan? Atau masih di Pulau Kapuk? Masih di Pulau Seberang kayaknya, Pak. Oh, masih ini ya. Masih mengambang. Oke, izin Pak Bernanto, kita tunggu atau kita mulai ini Pak Ber? Nunggu juga boleh. Saya nyantai, Pak. Bebas, Pak, saya hari ini, Pak. Oh, siap, siap, siap. Libur Pak ya, hari Minggu Pak ya? Eh, hari Sabtu ya? Hari Sabtu biasanya memang jadwal buat edukasi ke klien, Pak. Jadi, kadang masuk, kadang enggak. Ya, namanya Bang Toyib, kita ready terus, lah, Pak. Nggak apa-apa Pak, Bang Toyib. Yang penting cuan masuk terus. Iya, tapi cuma Pak kalau ngerasainnya masih sendiri, Pak. Wah. Waduh. Aduh. Oke, kita tunggu sebentar ya Pak ya. Ini anak-anak baru. Nggak apa-apa, Pak. Santai, Pak. Masih ada beberapa yang masih mungkin masih di Pulau Kapuk, baru OTW, Pak. Di pulau? Pulau Kapuk, Pak. Ah, di mana itu ya? Berarti nyebrang ya, Pak ya? Masih nyebrang, Pak. Ini mungkin Ah. masih ini ya, apa? Ada yang dandan mungkin, Pak. Oh, kalau dandan udah hal yang normal, Pak. Yang dandan sampai laki-laki itu ya agak tanda tanya sih. Soalnya masih pagi, biasanya kalau dandan malam barulah itu. Wah, itu bahaya, Pak, kalau dandannya malam itu. Apalagi kalau Mas Darmansa ini yang dandan malam itu kan. Pulau Kapuk itu apa ya kalau boleh tahu Pak atau teman-teman? Saya belum tahu soalnya. Mas Abisa, Tempat kalau tidur, Mas Abisa. Romer. Kasur, Tempat Mas Mer. tidur. Saya pikir nama pulau gitu. Aduh. Soalnya saya tahunya di Tarakan itu kan ada Nunukan, terus mana lagi ya? Ibu kotanya kan Tanjung Selor. Ya. Ternyata Pulau Kapuk itu tempat tidur. Waduh. Biasalah Pak, kan namanya anak-anak hari libur kan, mungkin di Ya, nggak apa-apa, Pak. menempatkan Yang waktunya penting buat istirahat. dimanapun kita berada, belajar itu bisa. Gitu. Nah, benar-benar. Kebetulan kan Tarakan kan pulau Pak, jadi Ya. ya kemana-mana ya paling kita mentok-mentok laut Pak. Betul, Pak, betul. Saya 2018 terakhir muter-muter kurang lebih 2 jam aja, Pak. Mentok udah. Sudah pernah sering ke Tarakan, Pak ya? Udah dulu, Pak, hampir pokoknya dalam 1 semester 3 bulan pasti adalah mondar-mandir ke Tarakan. Setiap dipanggil Pak Ahmad pasti berangkat, Pak. Oh, siap, siap, siap. Nah, itu udah sering lah, Pak. Udah hatam lah. Iya, kalau sekarang udah agak lupa sih, Pak. Tapi kalau ke sana lagi masih ingat.
Iya, saya ingatnya Jalan Yosudarso, terus mana lagi ya? Kayaknya sih itu sih yang cukup ramai, Jalan Yosudarso itu. Ya, kalau ini kan yang paling sering dikunjungi ya Pantai Amal. Iya, Pantai Amal yang dekat kampus ya, Pak ya? Ya, Ya tinggal itu. beberapa menit itu udah. Ya. Enak Pak, pokoknya Pak, Borneo Tarakan itu Pak, kalau jenuh atau apa, tinggal main ke Pantai Amal ya. Jadi teman-teman healingnya tuh banyak gitu loh. Ya, satu-satunya kayaknya Pak, kampus yang di atas gunung, dekat laut. Betul, betul, betul banget Pak, betul. Aduh, enak lah pokoknya Borneo Tarakan itu. Coba deket Pak, dari kantor saya yang dulu di Palangkaraya. Aduh, Palangkaraya kulihat kiri kanan sawit, sawit, ya. Aduh. Oh, ya. Rata-rata kalau Kalimantan mah dekatnya ini, oh, banyak sawit Pak, Iya, rata-rata. betul. Kecuali Tarakan. Kecuali Tarakan, betul, nggak ada. Tarakan saya mungkin ada ini beberapa sawit yang daerah ini jual teh ya, ada beberapa, tapi nggak banyak juga Pak, karena nggak ada perusahaannya di sini kayaknya. Betul. Kalau di luar Tarakan udah rata-rata ya hamparan sawit. Betul. Karena kan prospeknya lebih tinggi lah kalau sawit. Ya. 20-30 tahun masih ini, masih berbuah. Oke, sudah jam 8.15. Anak-anak sudah mulai ini. Sudah 31 berarti 30. Ah, udah 30 anak ini. Bisa kita mulai ya, Pak? Pak Ber. Monggo, 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 Pak. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keberapa ini, Pak Bernanto? Ini pertemuan terakhir untuk kelas C ya, teman-teman ya. Pertemuan keempat ya. Ya. Di materi teknikal 1 atau teknikal 2 nih? Yang kedua, Pak. Teknikal 2 ya. Iya. Oke, teknikal 2. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, silakan bertanya apa saja ya, teman-teman, sama Pak Benanto terkait materinya, karena beliau adalah pakarnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Karena nanti kalau malu-malu nanti sesat di jalan, ya. Susah baliknya. Oke? Tanya aja sama Pak Benanto. Pak Benanto orangnya ini kok humble aja, nggak tertutup kok. Beliau juga kan kemarin sudah ketemu beberapa kali, ya. Pertanyaan pasti dijawab, ya. Apalagi teman-teman mau minta saran nanti saham mau investasi kemana, itu beliau pasti memberikan informasi, ya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selebihnya saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Beranto. Saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dodi ya. Selamat pagi teman-teman semua ya. Semoga sudah berangkat dari Pulau Kapuknya ya. Dan juga buat teman-teman sudah sarapan belum? Ini sepertinya sudah ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kasihan banget ya. Kalau yang belum ini memang karena nggak ada makanan atau karena nunggu ayangnya aja biar sarapannya bisa bersama. Kos, Pak. Ada kos. Wah, kos A. Bisa aja lah sana anak kos pada. Aduh. Eka ada di sini, Kak? Ada dong, Mas. Oke, thank you, Eka. Ya. Oke. Ya, di pertemuan kita yang terakhir ini, ya, kita nanti akan belajar tentang corporate action, ya, yang dimana kita nanti akan banyak belajar, ya, kita akan banyak belajar seputar kegiatan perusahaan yang bukan hanya itu-itu aja, ya. Jadi buat teman-teman, ya, yang pengen tahu sebenarnya perusahaan itu setelah dia IPO, statusnya sudah terbuka, ngapain aja mereka, ya. Nah, nanti kita akan pelajarin ya. Kegiatan yang mereka lakukan itu berdampak nggak sih kepada pergerakan harga saham dan bagus nggak sih untuk investasi kita? Nanti kita akan pelajarin ya.
Karena ini pertemuan terakhir kita di hari Sabtu, ya, jadi buat teman-teman yang pengen discuss, boleh silakan banget ya. Kita bebas karena saya juga dikabarin ya bahwa pertemuan ini bisa dibilang kita sampai malam, ya. Langsung ada beberapa langsung, langsung nggak ya bercanda ya. Paling sampai sore aja sih, ya. Jadi nanti kita discuss ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya, seperti biasa bisa langsung aktifkan kolom chat ya. Jadi nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Mohon izin Pak Dodi bisa untuk dibantu saya jadi co-host karena belum bisa share screen. Baik, ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, di siang hari ini, siang ya. Kalau di tempat teman masih pagi ya, saya juga masih pagi ya. Hari ini spesial, saya juga tidak sendiri ya. Karena di pagi ini ya, saya tidak hanya ditemanin oleh rekan saya, Ega ya. Ada juga rekan saya yang nanti akan mungkin bisa sharing juga ya. Karena rata-rata rekan saya juga masih pada muda ya. Itu juga ada dari Kalimantan Selatan ya. Mas Aji. Aji ada Ji di sini Ji? Kayaknya masih ke-mute ya. Ya, jadi nanti ada rekan saya juga yang nanti kalau misalnya teman-teman mau misal, wah, saya mau ke Kalimantan Selatan atau ke Kalimantan Timur ya, itu silakan ya, ada rekan kita juga di sana ya. Misal teman-teman mau apa diskusi, monggo ya, karena Pintrako Sekuritas untuk di Pulau Kalimantan semua tersedia kecuali di Tarakan belum ada karena Bursa Efek Indonesia-nya di sana belum, Otoritas Jasa Keuangannya juga belum. Semoga bisa segera buka kantor di sana, ya. Saya share screen dulu materi saya. Sudah muncul di layar teman-teman untuk materinya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih konfirmasinya, ya. Jadi hari ini kita akan bahas ya tentang corporate action, ya. Di mana corporate action ini tadi yang saya bilang bahwa yang namanya perusahaan kalau udah statusnya TBK dia pasti ada agenda ya. Agenda apa aja itu banyak ya. Selain namanya dividen ya dan kegiatan yang lain. Ya. Nah, intinya yang namanya corporate action ya itu nggak dikenal cuma yang namanya dividen ya. IPO tapi banyak ya. Ada misalnya waran ya, right issue, stock split, RUPS, rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham luar biasa, terus juga ada yang namanya tender offer ya. Terus kalau teman-teman juga pernah dengar yang namanya dividend bonus ya. Itu banyak ya. Banyak banget aktivitas perusahaan selain dia sudah IPO ya. Namun kalau di kalangan akademisi mayoritas terkenalnya itu dividen. Nah, jadi banyak kegiatan perusahaan selain hanya dividen yang bisa kita pelajarin. Ya. Oke. Nah, untuk mempelajari ini selain di aplikasi Pintrako Sekuritas, kita membutuhkan satu aplikasi khusus dan saya harap teman-teman juga mendownloadnya karena aplikasi ini digunakan sebagai referensi investor mendapatkan informasi ya. Jadi buat teman-teman yang aduh saya males nih Pak untuk dapat atau baca website berita-berita, nah dari sini ini teman-teman bisa ya karena semua data informasi baik yang ada di Bursa Efek Indonesia ya atau ada di website resmi yang regulator yang lain itu ada ya di dalam website ini. Di dalam apps ini, tapi apps ini tidak digunakan untuk jual beli saham, ya.
tidak digunakan untuk jual beli saham sekali lagi ya. Nah, dengan kita tahu download aplikasi ini, mengetahui kegiatan perusahaan sehingga kita bisa tahu, oh ini udah boleh beli, oh ini boleh jual. Ya. Namanya apa? Ini ya, RTI bisnis. Jadi yang belum download ya, kalau bisa di-download, karena sekali lagi saya sampaikan ini fitur ini apps yang bisa dibilang wajib buat semua investor. Karena semua informasi ada nih di sini ya. Semua. Bahkan sebelum adanya online trading, orang-orang menggunakan datanya ini. Jadi selain ini ada yang namanya IQ Plus ya. Namun IQ Plus datanya kurang oke, kalau menurut saya tampilan visualnya masih kurang ya. Jadi mayoritas menggunakan RTI ya. Jadi ini bisa di-download di Play Store atau di App Store, teman-teman bisa download warnanya hijau. Ya. Jika sudah, nanti tampilannya pertamanya pasti akan kayak begini. Ya. Di mana layar utamanya itu nanti muncul kondisi ISG kita. Ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa untuk daftar ya dulu untuk sign in. Ya. Itu mudah banget, tinggal masukin username, password, email, handphone, ya. Terus nanti masukkan kode OTP, ya. Lalu buka link aktivasi di email, maka akan masuk, ya. Jadi website, apps ini sangat benar-benar kepake banget. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau sudah perusahaan, oh ini saya mau melakukan kegiatan perusahaan. Jadi di kolom paling atas itu ada kolom menu ya teman-teman ya, itu bisa melihat. Nah, ada tulisan namanya calendar tulisannya ya. Jadi di tulisan calendar ini ya, atau kalender, teman-teman bisa melihat tuh ada upcoming event, dividend, bonus, right issue, warrant, stock split, reverse stock, tender offer, RUPS, IPO. Ya. Jadi nanti kelihatan semua. Nah, seperti kalau salah satu contoh yang sudah lewat di layar teman-teman ada buy and resource. Nah, tapi kalau dilihat dari data RTI, upcoming event terdekat adalah tanggal 15, yaitu hari Senin, ada saham namanya Bank Bukopin. Ya. Saya tidak tahu apakah ada ya Bank Bukopin di Tarakan. Ya. Jadi itu akan melakukan right issue. Ya, berikutnya ada saham Daya akan melakukan RUPST, itu artinya rapat umum pemegang saham tahunan. Ya, terus ada XL ya yang kita sama-sama kupas di pertemuan ketiga ya, ada tentang laporannya, itu akan bagikan dividen, cash dividend nominal 42. Jadi kita masih ada waktu tanggal 15 ya, buat teman-teman yang pengen merasakan dividen saham XL itu nanti ada tanggal 15. Lalu ada saham Inco. Nah, buat teman-teman yang pengen ngerasakan perusahaan namanya Vale Indonesia, ini salah satu perusahaan mineral terbesar juga ya di Indonesia. Itu dia akan bagikan dividen juga ya. Lalu ada rapat umum pemegang saham Indosat ya dan sebagainya. Oke. Jadi buat teman-teman di situ juga samping kirinya ada news ya. Semua informasi kelihatan. Ya. Semua informasi kelihatan, artinya dari sini kita bisa tahu, oh ini tuh penggerak bursa kita kemarin, oh ini yang membuat harga saham itu bisa naik ya. Semua kelihatan, bahkan kemarin kita juga sudah belajar ya bahwa di dalam teori pengaruh intermarket juga ngaruh. Nah itu kalau teman-teman lihat ya, ada tulisan indeks di picture yang pertama ya. Itu ada yang namanya beberapa indeks di kawasan Asia, Europe, dan Amerika. Nah, jadi itu sekilas tentang gambaran ya, RTI. Buat yang sudah download dan masih kebingungan, ya, itu bisa aja ditanyakan ya, baik di kolom chat atau boleh kalau mau mengaktifkan mic-nya.
Nah, kegiatan perusahaan apa aja yang tadi udah saya sampaikan? Yang pertama itu dividen. Nah, kunci kata dari dividen itu artinya laba. Ya. Jadi tidak ada perusahaan yang mau bagikan dividen kalau dia nggak ada laba. Ya. Ingat yang di materi kedua, ya ada yang namanya laporan laba rugi. Ya. Misalnya dia udah menghasilkan NPM-nya segini, ROE-nya segini, ROA-nya segini. Ya. Ternyata ROA-nya minus, ROE-nya minus, NPM-nya minus. Artinya apa? Udah pasti tuh nggak ada laba. Nah, jadi yang nggak ada laba, dia nggak akan bagikan dividen. Dan kalau ada laba, pasti bagi atau nggak? Belum tentu. Ya. Jadi bisa jadi manajemen sounding ya atau memberitahu kepada investor, jangan untuk dalam bentuk dividen ya, kita mau melakukan ini, itu, dan ini. Ya. Itu bisa jadi. Jika investor misalnya, oh ya udah kalau misalnya kegiatannya mau kayak gitu silakan. Ya. Tuh. Itu dividen. Nah, buat yang mungkin selama ini dikasih tahu oleh orang-orang bahwa yang namanya dividen itu nunggunya 1 tahun dan segala macam, enggak. Kita nanti akan belajar ya bahwa namanya dapetin dividen saham tidak harus nunggu 1 tahun. Ya. Tidak harus nunggu 1 tahun. Berikutnya ada yang namanya right issue. Nah, tadi ya, kalau teman-teman lihat tulisan upcoming event, itu ada tulisan right issue BPKP. Ya. Right issue intinya apa sih? Itu artinya penambahan modal baru. Atau sering saya sebut juga IPO jilid kedua. Ya. Maksudnya apa? Itu nanti ada ya. Ini kita summary-nya. Warrant. Nah, warrant ini artinya hak membeli saham pada waktu dan harga tertentu. Ya. Sering juga ini disebut dengan yang namanya produk derivatif. Produk derivatif itu adalah produk turunan. Kalau saya sering mengandalkan kayak gini, ya. Kita kalau misalnya beli motor, beli sepeda, kadang kan yang dapat payung. Nah, kadang kan payung itu nggak berfungsi optimal ketika kita ngendarain motor atau sepeda. Tapi, ya, waran itu, atau misalnya payung itu, kan ada nilainya karena kita dapat secara gratis. Ya, karena kita habis beli apa beli motor, beli sepeda dikasih secara cuma-cuma. Nah, waran kayak begitu. Ya. Jadi kita dikasih secara cuma-cuma, artinya itu jadi hak kita. Manfaatnya apa, bagaimana strateginya itu nanti ya ada. Berikutnya stock split. Stock split itu artinya pemecahan nominal saham menjadi lebih kecil. Ibaratnya ya, kita punya uang 1 lembar 100.000, saya pecah 10.000 sebanyak 10, nah atau 50.000 menjadi 2. Atau juga saya punya 20.000 sebanyak 5. Nah, intinya kan sama. Yang bedanya itu adalah jumlahnya yang tadinya punya 1 menjadi punya 5 kalau 20.000, 10 atau yang punya 10.000. Ya. Dan yang ini juga adalah IPO, ya, di mana IPO itu yang tadinya perusahaan tertutup menjadi perusahaan TBK, ya, yang di mana perusahaan tidak mau minjem uang, ya, tidak mau menerbitkan obligasi, langkahnya apa? Dia menjual kepemilikan sahamnya. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke dividen. Jadi hal wajib yang kita harus ketahui sebagai dividen hunter. Dividen hunter itu artinya kita yang suka dengan dividen. Yang pertama adalah tanggal main. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum memahami, kita akan sama-sama belajar ya. Apakah dividen yang namanya XL ini bagus atau enggak? Oke. Okay. Nah, kalau KLB Farma sudah lewat, jadi kita akan fokus dengan apa Excel. Di dalam data ya, di layar kaca teman-teman, itu ada Excel di mana ada namanya Comdet. Comdet itu adalah batas terakhir. Nah, karena nanti tanggal 15 jatuh 2 hari lagi, artinya kalau kita pengen dapetin saham XL dividennya ya
sebesar 42 per lembar saham, maka maksimum beli itu 17.14 WITA. Ya, karena kan pasar modal tutup 17.15 WITA atau 16.15 WIB. Jadi maksimum beli ya hari itu jam tersebut. Ya. Karena kalau kita sudah lewat belinya, lebih tepatnya tanggal 16 kita beli, maka di sini sudah expired. Artinya apa? Kalau kita beli bukannya dapat, ya, bukannya merasakan, tapi hanya sudah beli seperti kayak nominal ya, kita kayak biasa cuma ngincer capital gain. Kan keuntungan di pasar modal itu banyak ya. Selain namanya capital gain, kita juga bisa mendapatkan dividen. Ya, dividen apa tadi sudah disampaikan. Ya, jadi kalau kita beli tanggal 16 atau belinya di ex-date, tidak akan dapat dividen. Nah, sebaliknya, Pak, saya sudah beli tanggal 15. Saya jual tanggal 6, boleh nggak? Boleh. Dapat dividen? Iya. Sekali lagi saya sampaikan, maksimum beli come date, jualnya tanggal ex-date. Dapat dividen? Jawabannya iya. Namun, ada resiko yang harus kita tanggung. Resikonya apa? Itu nanti. Oke. Berikutnya adalah payment. Jadi kalau udah dapat dividen, disalurkannya biasanya 2 minggu atau 3 minggu setelah come date. Biasanya. Nah, seperti layar di teman-teman, ya, itu paymentnya tanggal 31. Artinya apa? Akhir bulan. Jadi tanggal 31 berarti hari Rabu. Ya. Maksimum come date tanggal 15 itu hari Senin akan disalurkan nanti ke dalam portofolio teman-teman ya. Itu tanggal 31 Mei. Senilai berapa? Ya tinggal dikali aja punya berapa lembar, punya berapa lot dikali 42 per lembar sahamnya. Misal saya punya satu lot, ya berarti 100 lembar dikali 42, ketemunya 4.200. Oke. Okay. Nah, berikutnya apa? Ini. Kalau teman-teman ingat materi yang kedua ada yang namanya dividend yield. Disinilah kuncinya kalau kita mau jadi dividend hunter. Kalau mau beli saham untuk dapetin dividen, maka teman-teman harus ngitung dividend yield-nya. Wajib, kudu, mesti. Nggak boleh sunat. Wajib ini. Kenapa? Karena untuk menghindari yang namanya nanti dividend trap. Ya. Jadi, jangan pernah fokus dengan nominal. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah fokus sama nominal. Wah, nominalnya 42, gede nih ya, Pak. Eh, ketemu ada saham lagi, nominalnya 100 per lembar saham. Malah belinya yang angka 100. Jadi, nggak boleh kayak gitu. Kita harus ngitung dulu yield-nya berapa, lalu sesuaikan dengan profil risiko. Ya. Contoh dividen adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau nanti tanggal 15 misal teman-teman beli XL, lalu akan dapat informasi dari Pintraco Sekuritas biasanya H-1 atau hari H maksimum itu dividen seperti layar di depan. Ya, jadi kita akan memberitahukan melalui email ya, bahwa Bapak Ibu ya yang mempunyai saham ini ya, walaupun udah nggak punya lagi akan dapat, ya akan mendapatkan, ya walaupun seperti di depan nih dapat Rp43 tetap dikirim, ya tetap dikirim. Jadi kita tidak membeda-bedakan, ya kalau dapatnya segini ya udah segini karena adalah dividen adalah hak, ya kan hak kita. Jadi berapapun nominal akan tetap dikirim, oke? Nah, layar teman-teman adalah proyeksi, ya, di mana kegiatan ini, ya, kegiatan yang di mana suka disukain oleh investor, ya. Kenapa? Karena yieldnya besar. Tadi ya, saya sudah sampaikan di slide, yield. Ya, dividend yield itu artinya persentase kepemilikan. Kalau kita masukin
duit ke satu emiten ini, ke satu saham ini, saya dapat berapa persen ya kalau dalam bentuk dividen? Nah, ini juga untuk menjawab kepada teman-teman ya, atau mungkin kerabat, keluarga besar, atau masyarakat yang lain. Saya kalau beli saham, saya dapat berapa rupiah? Saya dapat berapa persentasenya? Nah, kita memang tidak bisa menjawab secara pasti. Namun, ya, kita bisa memberikan proyeksi. Ya. Kalau kita masukin dana misalnya ke saham ITMG Indotambang, ya, Bukit Asam, ya, BUMN-nya Indonesia, Adaro yang kemarin cukup hits, ya. Ada yang tahu Adaro cukup ramai di rapat umum pemegang sahamnya kemarin? Ada yang tahu nggak kabar hot news-nya? Ini cukup viral nih, bahkan sudah diangkat di berbagai media. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Apa tuh? Bisa sharing nggak? Kalau Karena sharing dengan benar pemanasan nanti global ya. apa? Pemanasan global. Siapa tuh yang protes di situ? Pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya. Yang lain ada yang bisa ceritakan dengan komplit. Kalau yang komplit nanti saya kasih dana top up 50 ribu. Ayo, ada nggak yang bisa sharing pada saat rapat umum pegang saham kemarin? Ya, lebih tepatnya kalau nggak salah Kamis. Saham, sorry, RUPS Adaro itu rame banget. Rame banget. Ya. Tadi Mbak Nura Ziza sudah spill, ya. Namun belum komplit. Ada yang mungkin bisa sharing dari teman-teman? Ini ingat pertemuan terakhir kita, tidak ada lagi nanti setelah ini, maka tidak ada lagi kuis-kuis lagi. Ada yang mungkin bisa sharing kepada saya, ya, dan ke teman-temannya. Tentang rapat umum pemegang saham, ya. Saya seru ngeliatin ini. Kenapa? Karena ini mengingatkan saya pas saya mahasiswa, ya, ada ribut juga di rapat umum pemegang saham. Nah, itu enaknya rapat umum pemegang saham, teman-teman. Ya. Kalau ribut itu seru gitu loh, panas, ya. Ada yang bisa sharing selain Mbak Nur Aziza? Ya, yang bisa sharing dengan komplit ya akan mendapatkan dana top up 50.000. Ayo, ada enggak? Ya. Saya masih menunggu nih. Ada enggak? Di sini boleh ya bebas cari informasinya. Silakan. Ada yang udah mau sharing? Ya, bebas ya di sini yang wes, gila langsung ngepek semua nih, set mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ayo, saya tunggu 2 menit lagi deh. Yang bisa sharing nanti dapat dana top up 50.000. Kejadian apa yang terjadi di RUPS tahunan tes saham Adaro? Berapa menit lagi nih? Kurang lebih 1 menit 20 detik lagi. Satu menit lagi. Saya masih menunggu.
Oke, saya hitung ya. 15 detik lagi nih. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clear. Ditutup ya kuisnya ya, jadi tidak ada ya yang bisa menjawab. Mohon maaf buat Mbak Nur Aziza, kurang komplit ya. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Nur Aziza itu betul ya. Jadi ada kehebohan ya, di mana salah satu aktivis lingkungan hidup ya, ada yang dari Greenpeace ya, ada dari yang lain, itu memprotes kepada PT Adaro ya, di mana mereka tidak full mendukung ya, tidak full mendukung untuk menutup PLTU batubara yang di mana katanya mencemari lingkungan ya. Mereka memang ada green energy-nya tapi porsinya masih sedikit sekali gitu. Bahkan katanya mau bangun PLTU di daerah Tarakan ya katanya. Nah, jadi mereka memprotes kebijakan tersebut gitu. Nah, namun di balik itu ya, buat teman-teman ya, dia ada ya, ngasih tahu ya bahwa saya akan bagikan dividen ya sebesar berapa, kurang lebih prediksi saya sekitar 1.209 ya, dengan dividen payout ratio kurang lebih sekitar 72%. Artinya ya, dari keuntungan dia sekian triliun, 72% dalam bentuk dividen. Ya. Kurang lebih nanti dividennya sekitar 877 per bar saham dengan yield 27%. Artinya kalau saya misalnya masukin duit 500.000 ya, saya akan mendapatkan dana kurang lebih ya 27%. Artinya, dividen ini mengalahkan produk seperti obligasi, reksadana, ya, mengalahkan lagi yang namanya deposito, mengalahkan lagi pertumbuhan emas, mengalami pertumbuhan juga seperti tanah. Ya. Ini dividennya jumbo, ya. Paling jumbo di pasar modal siapa? Mayoritas tiga ini, mayoritas. Ya. Karena perusahaan batubara rata-rata ngasih dividen payout ratio itu di atas hampir 70%-an. Oh ya. Nah, enaknya jadi pemegang saham apa ya ini? Mereka yang kerja, mereka yang capek, ya kita bisa menikmatin. Berikutnya ada MPMX ya, United Actor, itu sudah selesai IPO-nya, sudah selesai pembagian dividennya. ADMX belum, Hexa belum, Astra Internasional ini sayangnya sudah bagikan dividen kurang lebih di tanggal 8 kalau nggak salah ya. Lalu ada MSP ya, buat yang suka ngerokok ya, kalau nggak salah yang kemarin jalan ngerokok itu Mbak Yesi yang gudang garam ya, kalau nggak salah ya, di kelas ini ya, bener nggak ya, saya nggak tahu Mbak siapa ya, Mbak Yesi bukan ya, pokoknya ada. Wah iya, oh ada, halo ya. Betul ya. Nanti jangan lupa beli sahamnya kalau bagikan dividen, kalau dia bagikan dividen ya. Oke, terus ada BRI ya. Dan inilah beberapa dividen yang cukup besar ya. Jadi kalau kita beli saham, return yang kita dapat itu gede banget ya. Nah, terus, kalau ada yang mungkin bingung ya, harga saham ini kok bisa naik dan segala macam, ada nggak sih ngaruh ke harga saham? Nih, yang namanya informasi itu kalau udah muncul kayak begini, ya teman-teman, udah muncul yang kayak begini di media manapun, itu udah pasti orang langsung beli. Kalau udah beli, mayoritas naik. Apalagi kalau ada tulisan namanya ini nih. Jadi ketika baca berita, please jangan pernah baca judulnya doang.
Kalau baca berita, sekali lagi udah saya sering sampaikan ya dari pertemuan pertama, jangan pernah baca judul, tapi baca dalamnya. Contoh seperti kayak BRI. Nah, ini bagus nih, dibandingkan BMRI, dibandingkan BBNI. Karena dia membagikan dividen interim dulu. Jadi harusnya dibagikan kemarin full bulan Maret, tapi dia bagi dulu di bulan Januari. Artinya apa? Dia kelebihan kas, kelebihan laba, ya, dia kasih dulu kepada investor, baru sebagiannya dikasih lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada ketemu perusahaan kayak begini, itu nggak usah capek-capek mikir, langsung beli. Ya. Karena ini adalah sifat yang dimana kondisinya itu harusnya bisa dikasih kemarin, ya, pas pertemuan rapat pemegang saham, tapi dia ngasih duluan. Nah, artinya kan dia ini lebih bagus, lebih bagus dibandingkan teman-teman ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah perhitungan di mana tiga saham ini, ya, saya udah ngitung kurang lebih 4 tahun yang lalu, ya, kita nanti akan mempelajari. Jadi kalau kita beli saham, kita menghindari namanya dividend trap. Dividend trap itu artinya apa? Kalau teman-teman tadi perhatikan, ada tulisan XDEC. Nah, XDEC itu sering dijadikan oleh investor sebagai exit date, bukan expired. Exit date itu artinya, ya udah, ngapain saya beli saham ini lagi? Jadi orang berbondong-bondong untuk cepat jualin sahamnya biar laku dan pindah ke saham yang lain. Ya. Jadi kan come date adalah batas terakhir. Orang beli dare. Nah, karena ada tulisan exit, ya, perilaku itu sering disalahartikan, artinya exit date, padahal itu adalah expired, ya. Jadi kalau kita beli di expired, ya berarti nggak dapat dividen. Tapi banyak orang melakukan exit date. Nah, kebanyakan habis bagi dividen sahamnya jatuh. Oleh karena itu, untuk menghindari yang namanya saham jatuh, kita akan pelajarin kayak gini. Kuncinya apa? Di dividend yield. Itu penting. Ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan 3 BUMN kita yang terbesar ini, ya, setiap tahun dia selalu bagikan mepet. Jadi kita kadang susah untuk memilih mana yang oke. Karena mereka selalu berbarengan. Ya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI mereka selalu berbarengan. Dan kadang nyempil juga si BCA. Jadi suka bareng. Ya. Dan tiga saham ini sudah bagikan dividen. Bagikan kapan lagi? Tahun depan. Sangat jarang perusahaan tiga ini, ya, membagikan setahun 2 kali. Ya. Biasanya yang membagikan 2 kali itu, yang pertama saham rokok, ya, ada Gudang Garam, ada Sampoerna, terus ada perusahaan batu bara, itu biasanya mereka bagikan sama consumer good yang lain seperti Unilever, ya, mereka mayoritas bagikan 2 kali di semester 1 dan di semester kedua. Di semester 1 biasanya ya di bulan Mei sama bulan Juni, ya, di semester kedua mayoritas menjelang akhir tahun itu, jadi dibagi 2 sama mereka. Nah, kita akan melihat dan mengcompare, ya, BRI sama Mandiri bagusan mana kalau untuk kita bicarakan dividen. Ya. Ini sama-sama sektor bank. Ya. Pada harga pada tanggal 21, ya, adalah come date-nya BRI dan come date-nya Bank Mandiri adalah tanggal 24. Kalau dilihat dari harga ini, menurut teman-teman mana yang mahal? Secara kantong. Ya. Secara kantong menurut teman-teman yang mahal yang mana? 10.900 atau 4.900? Mandiri. Mas Ferdi bilangnya mandiri. Kalau yang lain? Sendiri, Pak. Mandiri, ya. Mandiri yang paling mahal, ya. Secara kantong, ingat. Kita sudah mempelajari bahwa mahal atau tidaknya saham harus dilihat dari rasio PER, rasio PBV. Oke. Nah, oke, thank you semua buat Mbak Karisma.
terus Mas Dharma Wangsa, Mas Ferdi, sama Mbak Rani. Betul, secara kantong yang mahal ini Bank Mandiri, karena kita harus ngeluarin duit 1.090.000. Sedangkan kalau BRI, kita bisa dapat cuma ngeluarin duit 490.000 satu lot. Nah, kalau saya beli senilai dengan Bank Mandiri, saya bisa ngeluarin duit sekitar kurang lebih 1 juta juga, tapi dapatnya 2 lot. Ya. Nah, sama-sama BUMN. Nah, dividennya 231 per lembar saham untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri 529. Artinya hampir dua kali lipat. Ya, kalau saya dapat, saya beli dua, ya berarti untuk dua lot untuk BRI ya kurang lebih ya dikali dua aja, 231 kali dua, ya kan? Dapat dua kali. Berarti dapat sekitar 40 ribuan, 46 ribu. Nah, apakah ini yang paling bagus secara yield? Kita akan sama-sama melihat. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan ketiga, ingat di dalam Dow teori, history repeat itself. Kejadian yang dulu harus sering dilihat. Ya. Makanya di dalam technical, pantau kapan dia bagikan dividennya. Karena itu akan selalu sama behaviornya. Ya. Jadi ketika perusahaan mau melakukan dividen, dia tidak serta-merta langsung cerot bagikan dividen. Enggak. Pasti kan ngasih tahu dulu di berita. Oh, ini bakalan bagi dividen. Ya. Perusahaan untungnya segini. Nah, itu pasti udah mulai jalan dulu harga saham. Di layar teman-teman, ya saya sengaja menggunakan dari website investing.com karena di dalam websitenya ada tulisan dividennya untuk setiap corporate action. Nah, di tahun 2022, dia bagikan dividen itu, ya kalau teman-teman bisa lihat, setelah bagikan dividen, rontokkan dia, tudor. Tapi habis itu apa? Naik lagi. Artinya dividen trade-nya cepat kembali. Ya. Jadi, di sini, ya, dia bagikan dividen senilai 174, ya. Come date-nya 4570. Jadi pas penutupan 4570. Pas ex date, teman-teman bisa hitung sendiri. Pas ex date open 4400, itu naik atau turun tuh? Turun kan? Nah, kita sebagai investor bisa tahu, oh turun pasti itu kalau udah ex date. Turunnya seberapa? Akan sama senilai dengan dividend yield-nya. Jadi nanti ketika XL bagikan dividen tanggal 15, ex date-nya kita bisa tahu, oh turunnya nanti 3% nih. Nah, kita bukan dukun. Karena kenapa? Kita ngitung dividend yield-nya. Ya. Oleh karena itu, ya teman-teman, kita harus ngitung yield-nya itu berapa. Nah, dividend yield itu, ya, kalau ada yang masih ingat, perhitungannya dari yang namanya dividen dibagi ya harga sahamnya. Ketemu tuh berapa tuh? Jadi kalau ketemu saham ya angkanya segini langsung ya. Oh, nominal dividennya segini ya, langsung dihitung. Nah, untuk kejadian di tahun 2023 ya. Kita dapat segini 23.000, tapi waktunya agak sedikit lama. Ya. Dan teman-teman bisa lihat pokoknya 2022, 2023 setelah come date, ex date-nya pasti jatuh. Semua saham mostly kayak begitu. Sama, perilakunya sama. Setelah ex date jatuh, setelah ex date jatuh. Nah, setelah ex date jatuh kita bisa ngitung. Ngitungnya senilai dengan dividen yield. Kalau senilai dengan dividen yield-nya belum ketutup, maka besoknya jatuh lagi. Ya. Pokoknya itu dari come date sampai ex date sampai selesai, itu harus senilai dengan dividen yield. Mostly-nya kayak begitu. Ya. Oleh karena itu, kalau beli saham dividen, beli pas come date, resikonya gede. Dibandingkan kita beli pas lagi RUPS atau kita beli pas lagi dapat informasi di media, oh ini perusahaan sudah untung sekian, akan bagikan dividen jumbonya sekian. Nah, beli baiknya pas lagi di situ. Jangan
belinya pas lagi kamden. Resikonya besar dibandingkan jauh-jauh sebelumnya. Bukan berarti nggak boleh beli, boleh, tapi resikonya besar. Ya. Nih, ini Bank BRI, ya, udah 2 tahun ya, kemarin sama tahun ini kejadiannya sama. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Bank Mandiri ini teman-teman bisa lihat. Pas tanggal 18 bulan 3 tahun 2022, dia harga per lembar 7.925. Ex-date tanggal 21, opennya langsung 7.675, jedor. Langsung rontok teman-teman tuh. Yieldnya 4,5%. Nah, buat orang yang nggak ngerti, pasti langsung panik. Mereka akan jual juga. Ya. Apalagi dia nggak ngitung capital loss yang dia dapat sama dividen yang dia dapat lebih gede dividen atau enggak. Kalau lebih gede capital loss ya berarti dia rugi. Ya. Walaupun wah dividennya gede, saya dapatnya gede nih yieldnya. Ya. Misal yieldnya saya dapat 7%. Pas lagi harga saham XD turun 5% minusnya, ya saya jual. Kenapa? Saya masih untung 2%. Walaupun paymentnya itu diberikan 2 minggu setelahnya. Ya. Nih. Rumus dividen, ingat, dividen yield adalah dividen per lembar saham. Sekarang, teman-teman coba itu. XL 42. Sekarang harga saham XL berapa? Ada yang bisa ngitung nggak? Berapa yield nanti untuk saham XL? Ayo. Penutupan Excel harganya 19,65. Ya. Dividen yieldnya 42. Berapa kira-kira nilai yield yang investor akan terima setelah come the dividend? Yang sudah bisa jawab. Berapa dividennya, sehingga nanti kalau teman-teman misalnya beli saham dividen, sorry, teman-teman beli emiten sahamnya si XL ini nggak panik nih nanti di tanggal 16. Jadi bisa jawab berapa dividen yield dari saham XL? Ada yang sudah bisa jawab? Dividennya XL 42, harga per lembar saham 19,65. Berapa kira-kira dividen yieldnya? Ada yang sudah bisa jawab? Rp2,14, Mbak Rani. Yang lain? Yang lain udah bisa menjawab selain Mbak Rani Sufanti. Ya, dividen yield-nya XL berapa? Ayo. Ya, ini belum ada yang bisa jawab lagi nih. Oke. Ya. Yang disampaikan oleh Barani itu betul. 2,14%. Kalau harga saham nanti di tanggal 15
XL penutupannya masih sama 1965, maka nanti di tanggal 16, perhatikan betul, hari Selasa dia akan langsung turun minus 2,14%. Bisa turun lagi nggak Pak dari 2,14%? Jawabannya bisa. Ya. Maka dari itu buat teman-teman, kalau nanti beli saham XL, misal, wah beli nih mau pengen ngerasain namanya dividen. Tek, beli. Eh, habis itu turun. Lah, panik. Nah, jangan. Karena tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa yang namanya habis bagi dividen, dia akan rontok senilai dengan dividen yield. Jika sudah ketutup, tuh dia akan sideways dulu, akan naik lagi ketika menjelang payment. Artinya apa? Buat investor, kalau harga saham turun dan dia kembali lagi, ya bisa kita hitung kembalinya kapan, ya itu kita pas lagi turun harusnya beli lagi. Ya. Nah, nih, ya teman-teman bisa melihat dua saham ini, ya. Setelah bagi dividen pasti rontok. Nah, mana yang terbaik ya kita lihat dividennya segini. Jadi kalau saya beli saham Bank Mandiri dapat 52.000. Satu lot untuk BRI saya dapat 23.000. Ya. Ini udah besar kalau menurut saya dibandingkan kita naruh duit dengan 1 juta ke deposito nggak nyampe satu bulan saya udah dapat 52.000. Saya masukin duit sekitar 500 ribu ke deposito nggak bisa. Masukin reksadana belum tentu dapat. Nah, saya mau beli produk yang lain juga nggak dapat. Beli emas nggak dapat 0,5 gram. Nah, ya. Nah, setelah sudah mencapai ya, ex-date-nya, sudah ketutup yield-nya, dia kembali lagi ke harga come date. Ya, dari data yang saya memang sudah ngitung kurang lebih di atas 3 tahun. Saham ini butuh 3 minggu. Ya. Makanya buat para investor biasanya kalau udah ikut ya pelatihan seperti ini, itu mereka akan beli. Kapan Bank Mandiri Pak untuk BRI? Ya, dividennya. Saya pengen ikut karena nominalnya gede. Setelah udah turun, dia kembali lagi. Artinya apa? Capital gain dia dapat. Terus dividen dia juga dapat. Jadi keuntungannya double. Itu ya, keuntungannya double. Nah, ini untuk dua saham. Bagaimana kalau kita compare BRI dengan PTBA? Yang di mana sama-sama ini punya pemerintah. Ya. Yang kedua, BRI ya dengan harga 4.900 agak sedikit lebih mahal secara kantong. Ya. PTBA, wow, gede. Nah, buat orang yang kurang paham, pasti akan ngincar, dividen lah. Dengan harga 375.000 ya. Satu lot saya dapatnya 1.000 loh. Wah, berarti saya dapatnya berapa proyeksinya? Kurang lebih dapat 100.000. Apa nggak gila tuh? Kayak gitu. Duit masukin 370.000 dapat 100.000. Wah, kan gede tuh. Ya. Daripada saya masukin 490.000 dapatnya cuma 23.000. Nah, ini BRI. Tapi ingat, kita harus melihat data sebelumnya. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tahun 2022-nya nih. Ya. Dividen yield-nya 14,9% tahun 2022. Artinya apa? Dua digit nih. Come date 4630. Ex-date langsung pembukaan 4130. Langsung minus kurang lebih 7%. Hari pertama. Ingat harga saham maksimum turun itu 7%. Nah, hari pertama cuma 7%. Yield-nya berapa? 14,9. Berarti butuh satu hari lagi. Dilihat dari gambar, deng, langsung ARB. Hari kedua apa yang terjadi? ARB lagi.
Oh, udah ketutup. Setelah itu baru normal kan beberapa hari. Namun turun lagi. Artinya, kalau teman-teman memahami 4.630 tahun 2022. Kalau saya masukin duit 463 ribu, saya udah cuan segini loh. Kalau teman-teman lihat, ya, tanggal 21 bulan 3 aja tahun 2023 harganya 3.750. Pas 2022 bagi dividen harganya 4.630. Menurut teman-teman sekarang udah naik atau masih turun? Ya jawabannya masih turun. Inilah resiko kalau kita beli saham, ya, yieldnya gede banget, harga sahamnya balik lagi nggak? Jawabannya lama. Tuh. Mana yang terbaik? Harga tertingginya 4.530 doang. Tanggal 6 September. Sampai sekarang belum sampai nih. Di harga angka berapa? 4.630. Artinya kalau saya beli sampai sekarang masih capital loss. Dividen saya nggak bisa nutupin capital loss saya. Sedangkan kalau BRI, udah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya, kita harus melihat data-data sebelumnya. Berapa nih? Deng, 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 deng. Pokoknya kalau yang namanya dividen yang pertama ya strateginya itu satu harus hitung dividen yield itu kuncinya. Jadi jangan pernah fokus yang namanya nominalnya. Oh nominal lumayan, kita langsung beli. Nah, itu nggak boleh. Hitung ya, ingat perhitungannya dividen dibagi harga saham. Jadi kalau ketemu harga sahamnya sekian langsung dihitung. Oh segini nih, berarti nanti XD kurang lebih turunnya segini. Ah masih oke lah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sering melihat masa lalunya. Kalau udah bagi dividen, turun, butuh berapa lama lagi dia kembali ke harga kamdetnya? Nah, oh butuhnya sekitar 1 bulan, Pak. Dari rata-rata yang saya lihat kurang lebih 3 tahun ke belakang. Artinya, kalau teman-teman beli saham itu, sudah tahu dividen yieldnya berapa. Yang kedua, teman-teman harus siap menanggung beli saham terus turun nunggu 1 bulan agar dividen yield dapat, dividen dapat, capital gain juga dapat. Jadi double cuan. Nah, yang ketiga, kalau mau beli saham dapetin dividen, baiknya jangan beli pas lagi come date high risk. Jadi belilah pas sebelum dividen itu dipublish. Kapan? Bisa jadi satu sebelum RUPS atau yang kedua ketika informasi di media sudah bilang PT ABCD bagikan apa mengumumkan laba keuntungan tahun 2022 segini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Nah, dari situ teman-teman bisa ngambil gitu. Jadi kita udah jauh. Karena ketika pengumuman itu rilis biasanya nggak jauh dari situ RUPS. 2 minggu, 2 atau 3 minggu. Nah, setelah RUPS, kapan pengumuman dividen biasanya maksimum 2 minggu come date-nya. Artinya nunggu 1 bulan. Jadi ketika harga saham turun, teman-teman tuh nggak panik, bahkan bisa beli lagi pas di bawah. Itu 3 strategi untuk dividen. Ya. Sebelum masuk ke yang namanya right issue dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan dulu.
Ada dari teman-teman yang pengen ditanyakan? Atau kita lanjut? Atau kita bubar? Wih, jangan ya. Bahaya nanti. Bisa kena omel. Ada dari teman-teman yang pengen ditanyakan atau kita lanjut atau gimana? Monggo. Oh, dari Mbak Yesi. Dalam rapat pemegang, siapa yang menghadiri rapat tersebut? Apakah hanya pemegang? Ah, good. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus banget. Nanti, ya, kalau kita mau ikut rapat atau pemegang saham, siapapun boleh asal sudah punya sahamnya. Minimal satu lot. Siapapun boleh. Terus yang kedua, karena sekarang masih situasi pandemi, ya, dalam pasar modal, jadi rapat atau pemegang saham biasanya sistemnya hybrid. Boleh datang, boleh ikut online. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman pengen punya dan ikut, sayangnya di daerah Tarakan belum ada. Jadi kalau mau ikut, itu bisa ke Jakarta, ya. Bisa ikut ya, di mana teman-teman bisa ngelihat dulu jadwalnya di apa? Di RTI, ya. Itu kan bisa lihat tuh kalender, ya. Siapa nih yang mau RUPS, ya. Contoh nanti terdekat siapa ya? Saya ngambil contoh emiten yang dekat-dekat dari wilayah teman-teman deh. Misalnya apa ya? Transcon belum ada, SBMA jadwalnya. SBMA. Oh, nih udah ada nih SBMA. Ya. SBMA sudah ada jadwalnya tanggal 26 bulan 5 jam 13.30 WIB di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Ya. Nah, kalau teman-teman baca SBMA, ya, itu di newsnya atau CN News, itu ada tulisan pemanggilan rapat pemegang saham yang dirilis tanggal 4 kemarin. Tuh. Nah, jadi dikasih tahu siapa yang sudah punya saham SBMA tanggal 3 bulan 5 ya, berhak untuk ikut rapat atau pemegang saham. Jadi dalam rapat atau pemegang saham tidak serta-merta saya punya terus bisa ikut, enggak. Ada yang namanya pemanggilan DPS, daftar pemegang saham. Nah, jadi buat teman-teman ya, saya nggak tahu ini kelihatan, ah nggak kelihatan. Itu ada informasinya, ya, daftar pemegang saham. Jadi cara ngeliatinnya gimana? Yang pertama, lihat kalender, ya. Saya atau saya akan bantu dari ini deh. Di pojok kanan atas itu kan ada tulisan kayak ini ya, pesan ya. Ya, kayak pesan kayak gitu, ya. Itu diketik emitennya. Misal contoh yang terkenal di teman-teman apa ya? Tahu blibli.com kan? Ya? Ada yang tahu nggak perusahaan blibli.com? Nah, jadi yang pertama, ketik nama emiten di pojok kanan atas. Kedua, pilih CA News. Ketiga, cari informasi yang tulisannya pemanggilan RUPS T. Nah, tuh. Jadi kalau yang udah download RTI Bisnis, pengen dapat informasi, langkahnya kayak gitu. Ya, ketik nama emiten di pojok kanan atas itu kan ada yang sampingnya tulisan pesan-pesan itu, ya. Ya. Ketika sudah, akan ketemu beberapa menu, lalu pilih tulisannya CA News. Ya, CA itu artinya corporate action.
berita korporatif, berita kegiatan perusahaan. Nah, nomor tiga, pilih yang ada tulisannya informasi pemanggilan RUPST. Nah, ketika udah diklik, lalu cek kapan batas terakhir investor yang punya saham ini berhak untuk ikut. Nah, itulah untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Yesi. Ya. Ada lagi yang pengen ditanyakan dari teman-teman? Mengenai seputar dividen, ada yang pengen ditanyakan lagi? Kalau XD dan KUMDE lihatnya di mana? Oh, itu tadi ya. Masuk ke website, website apps-nya si RTI ya. Terus geser ke paling kanan di menu itu ada tulisannya kalender. Jika sudah, pilih namanya dividen. Nah, nanti kelihatan tuh jadwal-jadwal mainnya tuh. Ya. Nanti kelihatan. Seperti nih, oh ini terbaru nih ya, Jasa Marga. Harusnya teman-teman pasti tahu tuh perusahaan, walaupun jalan tol cuma di Kalimantan cuma ada satu ya, Balikpapan Samarinda. Ya. Itu nanti tanggal 19 bulan 5. Hari Jumat, Jumat depan. Nah, itu. Comdate-nya tanggal 19. Terus perusahaan apa lagi ya terkenal? ABMM, ini perusahaan punyanya Pak Lok Eng Hong juga. Sawit Sumber Mas, SSMS, ini produk asli dari Kalimantan Tengah. Tuh. Ada lagi? Selain dari Mbak Yesi atau dari Mbak Yesi yang lain, mengenai dividen, sebelum kita masuk ke right issue. Ya. Kalau udah selesai pertanyaannya, kita lanjut atau gimana? Mohon informasinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau kita lanjut? Lanjut ya, dari. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke yang namanya right issue. Ya. Jadi right issue ini ya, kegiatan perusahaan ya, yang di mana kita nawarin lagi ya kepada investor. Ayo masukin dana lagi ke perusahaan, nanti bisa beli harga saham dengan harga spesial. Seperti contoh ya. Ya. Ada satu perusahaan misalnya sudah IPO dengan dana mendapatkan di pasar modal dia 200 miliar. 4 tahun ke depan dia kegiatan lagi pengen ekspansi dan segala macam. Ternyata butuh duit lagi. Nah, karena nggak mau ganggu keuangan perusahaan dengan cara minjem duit ke bank atau menerbitkan obligasi,
Dia ngasih tahu kepada investor, ayo bantu saya lagi. Manajemen bilang, saya mau ekspansi nih ke perusahaan ini ya, ke daerah ini ya. Saya pengen caplok perusahaan ini biar semakin besar perusahaan yang saya kerjain. Sekarang harga saham per lembarnya 500. Buat investor, saya kasih di harga 350. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi, yang namanya right issue, itu juga harus ada izin dari otoritas jasa keuangan, ya, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, dalam pelaksanaannya, right issue itu bisa yang pertama melalui HMETD dan tanpa HMETD. HMETD itu artinya hak memesan efek terlebih dahulu. Artinya, kita sebagai investor ya diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi. Tapi kalau tanpa HMETD, artinya ya kita sebagai manajemen ya nggak perlu bantuan dari yang namanya investor publik. Ya, jadi manajemen menemukan langsung investor strategis yang akan masuk ke perusahaan. Ya. Kalau misal sudah dikasih tahu nih, saya mau right issue, ternyata beberapa misalnya investor di Bonetara tidak menyerap, tidak ikut berpartisipasi, dampaknya nanti sahamnya akan kena dilusi. Dilusi itu artinya secara persentase kepemilikan kita berkurang. Katakan misalnya di sini Mbak Yesi. Mbak Yesi punya saham gudang garam tercatat sebagai pemilik itu dengan persentase 3% kepemilikan. Nah, manajemen bilang, saya butuh duit lagi misalnya 20 triliun untuk ekspansi ke daerah ya, Indonesia Timur. Nah, karena Mbak Yesi misalnya di sini sebagai pemegang saham dan cukup besar nominalnya sampai 3% kepemilikan, ditawarin dulu. Mau nggak ikut berpartisipasi? Nanti kalau nggak ikut berpartisipasi, akan kena dilusi sebesar 50%. Ternyata Mbak Yesi bilang, saya nggak ikut. Saya pengen jual hak saya ketika saya nanti dapat. Oh ya udah siap ya, nanggung resikonya. Ya, jumlah sahamnya tetap, tapi persentasenya yang berkurang di publik. Jadi tadinya punya 3% menjadi 1,5. Itulah dampak kalau kita sebagai pemegang saham lama tidak ikut dalam ratio ini. Sebagai contoh, ada saham namanya PBRX, ya. Ini dia right issue sudah di bulan Januari sebesar 50 harganya. Jadi untuk pemegang saham lama dikasih harga 50. Ada tanggal-tanggal mainnya. Yang pertama adalah come date, itu sama dengan dividen. Namun yang cukup menarik adalah ex date. Kalau di dividen, ex date itu artinya harga saham akan turun sebesar dengan dividend yield. Kalau ex date dia akan turun, bisa juga naik. Namun ada namunnya. Kalau turun berarti akan mengikuti dengan harga right issue-nya. Jadi akan kebentuk harga saham baru. Ya, harga saham baru. Kita bisa ngitungin juga. Nanti harganya akan segini. Ya. Ada hitungan matematikanya yang sudah ditetapkan sesuai aturan main. Ya. Jadi, kalau investor ngejual pas exit, tetap dia akan mendapatkan right-nya, tetap. Nah, berikutnya ada yang namanya tanggal-tanggal mainnya, trading start dan trading end. Karena right issue itu adalah hak investor, sekali lagi saya sampaikan, adalah hak investor, kita berhak untuk melakukan penebusan. Penebusan bisa ikut berpartisipasi, atau saya nggak punya duit, saya pengen jual. Nah, jadi, investor diberikan kesempatan.
untuk melakukan penjualan atau penebusan dari trading start sampai trading end. Artinya, hak right kita itu, ya, seperti contoh PBRX kurang lebih sepekan, itu dikasih. Nah, kalau misalnya nggak punya dana, ya udah jual aja. Kalau punya dana, ya berarti kita tebus. Contoh nanti right issue tuh kayak gini. Ya. Seperti layar di depan teman-teman ada saham ya MSCI di mana kepemilikan saya punya 400 lembar. Nah, waktu itu harga saham MSCI di sekitar 5.200. MSCI melakukan kegiatan corporate ya, yaitu right issue. Dia menerbitkan dengan harga 4.900. Hak itu harganya 5.200. Nah, investor yang di depan contohnya dia punya 400. Yang dia dapat right-nya itu 40 perak. Artinya, kalau dia tembus harus siapin duit 196.000. Kalau nggak punya duit 196.000, ya maka kita jual aja right-nya sebesar 40 perak itu. Banyak 40 lembar itu. Ya. Tapi kalau misalnya saya punya, wah saya punya 196.000 Pak, tebus aja. Oke, silakan. Namun, impact-nya itu 40 lembar. Kalau kita mau jual transaksi di pasar modal, susah untuk jualin di bawah satu lot. Karena satuan perdagangan di pasar modal sama dengan satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi kalau dapat 40 lembar, berat. Oleh karena itu, saya sering menyarankan pada investor, kalau di bawah satu lot, mending jangan. Jadi kalau dapat satu lot, 30 lembar, ya satu lotnya aja. Ya. Nih, kalau oke, isi. Kalau enggak, jangan. Ya, jadi kita harus ngisi ya berapa nanti masukin nomor rekeningnya ke RDN kita masing-masing. Nah, tadi yang saya bilang bahwa yang namanya exit itu nanti harganya akan kehitung. Inilah dasar perhitungan harga teoritis right issue yang terjadi di perusahaan. Ya. Jadi kalau nanti nih teman-teman bisa simak baik-baik yaitu adalah BPKP. Ya. BPKP nanti akan right issue tanggal 15. Di mana sekarang harga saham BPKP itu 103. Ya. Right issue-nya nanti di harga 100. Ya, di harga 100. Coba nanti hitung deh. Ketika penutupan tanggal 15, ya, ketika penutupan tanggal 15, terus lihat tanggal 16. Pas pembukaan harganya pasti segini. Ketika teman-teman nanti udah ngitung harganya ya. Oke. Nah, seperti kayak PBRX, ya. Ini banyak investor yang shock banget. Pas come date, itu harganya 90. Bayangin, 90. Pas exit ketemu langsung pembukaan 62. Turunnya berapa persen tuh? 30% lebih ya. Banyak investor yang shock di sini. Karena kenapa? Mereka nggak tahu. Oh, tiba-tiba harga saham turun ya. Kenapa ya? Padahal saham ini turun karena ngebentuk harga teoritis. Nih. Namun yang cukup menarik, ya. Ketika pas exit harga sahamnya cukup melambung tinggi. Nah, strateginya apa? Yang pertama, wajib baca prospektus. Prospektus itu apa? Itu semacam kayak proposal perusahaan melakukan kegiatan. Ya, nanti ada contoh prospektus dan saya akan ngajarin bagaimana cara dapetin prospektus.
Lalu yang kedua, tujuannya dia right issue itu dapat duit lagi, pengen apa? Bayar hutang atau ekspansi? Kalau misalnya 40% atau 50% buat bayar hutang, baiknya jangan tembus. Baiknya gak usah ikut. Tapi kalau untuk ekspansi, ya itu berarti bagus. Berikutnya, ada atau tidak standby buyer. Ini juga sangat penting. Artinya apa? Kalau kita sebagai investor nggak serap, nah publik ini nggak banyak nyerap, siapa yang serap? Nah, itu penting juga. Berikutnya, harga RI, harga right issue-nya. Kalau harga right issue-nya lebih besar daripada harga induk, contoh, harga PBRX pas kamdet 90, RI-nya 150, wah itu nggak menarik. Yang menarik, harga 90, RI-nya 60, nah itu yang menarik. Nah, berikutnya, setelah kamdet, harga akan terbentuk baru ya di ex-date. Setelah melakukan atau setelah kegiatan hak memesan efek terlebih dahulu selesai, biasanya saham cenderung sideways. Dia akan rally atau jalan lagi, itu biasanya agak lemah. Nah, yang namanya right issue, prospektusnya kayak gitu, kayak gini. Jadi seperti di depan ada PBRX ya, di mana kalau teman-teman lihat dia itu butuh duit sebesar 750 miliar. Ya 750 miliar. Dia butuh duit segitu. Nah, dikasih tahu juga tuh PT Trisetyo Manunggal Utama selaku pemegang saham utama dengan kepemilikan 27,99% telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD-nya ya yang menjadi haknya dia sebesar 209 miliar. Nah, artinya dia sanggup tuh untuk nyerap. Nah, dari sebesar dana yang pengen diminta, tujuannya apa? Nah, teman-teman bisa melihat 80% akan melakukan pembelian kain ya, biaya produksi, dan 15% untuk tenaga kerja, biaya energi, 5% yang lain itu untuk operasional dan pemasaran. Bila mana dana belum digunakan, maka ditetapkan sebagai simpanan pada perbankan. Nah, kan enak lagi tuh perusahaan. Ya. Nah, bagaimana sih cara dapatin right itu ke sini? Sudah masuk ke websitenya bursa belum ya, teman-teman ya? Apa ini masih di ini ya, di slide ya? Di layar teman-teman udah masuk ke itu ya, udah ya? Nah, masuk ke www.idx.co.id lalu ke perusahaan tercatat. Ya. Jika sudah aksi korporasi. Nah, oke. Kalau kita pengen tahu perusahaan ada melakukan apa, ayo kita tinggal pilih, misalnya BPKP. Ya, nah ini. Ya. Dia terakhir tanggal 2014, terbarunya belum masuk. Kalau pengen tahu kegiatannya, itu bisa baca dari prospektus. Ya, ini. Ini yang untuk listing, ya. Kalau revisi ada nggak ya? Oh, berarti nggak masuk di sini. Masuknya itu adalah di keterbukaan informasi. Terus kita cari sorry, terbaru BPKP ya. Oke, nah ini ya. Penyampaian prospektus. Jeng-jeng. Tuh. Nah, inilah yang namanya prospektus, teman-teman. Ya. Bank Bukopin. Ya. Akan melakukan right issue. Tuh, dia udah minta RUPSLB 30 November. Udah lama. Ya, nih. Oke. Terus kita baca deh. Dia mau ngapain nih?
Tuh, teman-teman lihat tuh. Dia butuh duit. Oke. Ada berapa? Nih, setiap saham seluruhnya sebanyak 11,9. Katakanlah 12 triliun. Tuh. Jadi 12 triliun dana yang dibutuhkan oleh perusahaan apa? Bukopin. Nih. Nah, ada tulisan para pembeli siaga. Nih, jadi kalau ada yang nggak memesan, ya nggak ngambil, siapa nih nanti yang ngambil nih? Tuh. Ya. Oke. Nah, tujuannya buat apa? Kita scroll ke bawah, hampir sama, ya. Seperti nanti IPO yang kita akan pelajari. Nah, itu kurang lebih di halaman 16 kalau nggak salah. Nah, ini ada struktur modal, jeng 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 jeng. Nah, tuh ya, teman-teman bisa melihat. Penggunaan dana hasil 1,2 triliun ya. Ah, tambahan investasi kepada anak usaha. Ya. Tuh. Berikutnya nih. Sisanya akan digunakan untuk ekspansi kredit. Ya. Tuh, jadi dibaca, ada kelihatan semua. Oh, tujuannya buat ini ya. Nah, tuh. Dan kita bisa baca keuangan perusahaan. Ya. Bagaimana? Itulah cara baca untuk mendapatkan yang namanya data rights issue. Oke. Nah, kita sebagai investor, kalau punya right, kita punya dapetin datanya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tebus right, ikut berpartisipasi jika harga right ya lebih kecil, artinya lebih murah. Seperti yang tadi, PBRX harganya 90 pas come date, dikasih harga 50, ya tebus. Jangan sampai nggak tebus, karena kalau nggak tebus ya kita rugi. Lalu kedua, Pak, saya udah dapat right. Terus saya pengen nambah lagi. Saya pengen punya lagi. Nah, yang namanya right itu setiap hari diperdagangkan selama masa tradingnya. Ya. Oke. Kalau kita pengen punya, maka kita harus beli, tapi ada tanggal mainnya yang enak, yaitu adalah H-2 sebelum trading end tutup. Ini yang paling enak ya. Kalau nggak punya duit, nggak punya dana buat tebus, maka jual. Kalau dijual ya kita dapat duit. Ya. Kalau nggak punya right, nih, beli pas ex date lalu jual maksimum H-1. Artinya, kalau dividen ex date kan rontok terus sampai senilai dengan dividen yieldnya, nggak menarik. Tapi kalau right issue akan sangat menarik ya perdagangannya itu ketika lagi ex date dia akan rame karena kebentuk harga teoritis baru biasanya sahamnya jalan. Jika reknya menarik maka bisa beli saat pas pertengahan masa perdagangannya itu. Ya. Nih sebagai contoh kalau teman-teman lihat ya. Nih. Just. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya PBRX harga open 63, low-nya 60, high-nya 83 tuh. Jadi dia manggung pas lagi ex date aja. Jadi harganya melejit naik. Setelah itu dia akan turun 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 mendekati yang namanya harga right-nya. Nah, seperti BPKP, sekarang harga right-nya 100. Ya. Harga sahamnya 103, jadi udah nggak jauh beda. Maka apa yang terjadi? Ya sahamnya akan di situ-situ aja nanti geraknya. Okay. Kita akan masuk ke stock split. Stock split itu apa? Sederhananya yang namanya stock split itu artinya pemecahan nominal saham.
Jadi, kalau kita punya saham sudah kemahalan, maka manajemen bisa ngomong ke perusahaan, ke pemegang saham. Pemegang saham yang terhormat, ya. Saham ini udah kemahalan. Likuiditasnya sedikit, artinya orang yang mau beli, mau jual itu sedikit. Ya. Saya berencana untuk memecah. Jadi yang tadi harga sahamnya kita 100 ribu, saya akan pecah menjadi 50 ribu. Jadi buat Bapak Ibu yang punya tadi satu lot akan menjadi punya dua lot. Jadi harga sahamnya dipecah, kepemilikan kita dikali berapa? Ya, itu yang namanya stock split. Oke. Nah, beberapa jadwal stock split yang sebentar lagi akan rilis yaitu adalah saham Tugu. Nah, kalau teman-teman lihat ada kode saham namanya BMRI. Ya. Lalu ada MIDI, ada SMDR. Yang cukup fenomenal adalah saham Bank Mandiri. Ya, kalau sebelum IPO, sebelum dia dividen itu nominalnya 10.000. Sekarang nilainya 5.000. Jadi kalau yang beli saham di 10 ribuan satu lot, sekarang punya dua lot karena kepecah nominalnya. Ya. Nah, yang namanya stock split punya tanggal main yang namanya come date sama. Semua yang namanya tulisan come date sama. Ex date itu bukan berarti sahamnya akan turun dan segala, no. Tapi ex date adalah harga barunya. Ya. Jadi buat teman-teman yang namanya come date itu bukan pengertian yang lain, tapi semua sama dalam batas terakhir. Ex date itu adalah tanggal di mana harganya sudah baru. Ya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ada saham yang mau stock split? Yang pertama, beli sebelum RUPS LB. Jadi kalau kita mau melakukan stock split, kita mau melakukan reg issue, itu harus RUPS terlebih dahulu. Lebih tepatnya RUPS LB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bedanya seperti RUPS tahunan, kalau RUPS LB kita minta izin di depan investor, boleh atau enggak nih saya melakukan ini. Nah, itu dari manajemen. Beli sebelum pas RUPS LB. Artinya, biasanya sudah banyak nanti rumor-rumor di luaran, ini perusahaan mau melakukan kegiatan stock split atau yang lain. Lalu yang kedua, beli pas lagi ex date, harganya udah kebentuk baru, boleh, tapi high risk. Ya, lebih baik beli hari itu, jual hari itu juga. Ya. Ketiga, perhatikan rasio. Semakin rasionya jauh, semakin baik. Tapi, ya, sekali lagi, itu tidak jaminan. Namun, semakin jauh, semakin baik. Nah, ini yang nggak enaknya. Setelah stock split, biasanya saham cenderung bertahan doang, habis itu turun. Kenapa turun? Ya. Karena ingat, di pasar modal sangat berkaitan tentang hukum ekonomi. Ya. Kalau teman-teman ingat hukum penawaran dan permintaan. Ketika banyak orang pengen punya satu barang, tapi barangnya sedikit, harganya akan naik. Sebaliknya, ketika banyak orang yang nawar, harganya, barangnya juga banyak, harga akan turun. Nah, stock split tadi misalnya di pasar jumlah kepemilikan cuma ada 100 miliar. Setelah stock split 1 banding 5 jadi 500 miliar. Artinya kan kebanyakan. Nah, itu yang terjadi kenapa perusahaan ketika melakukan stock split harganya bukan makin naik tapi cenderung turun. Nah, ini seperti contoh. Ada saham namanya MIDI. Ya. MIDI ini kalau teman-teman kenal ya itu namanya Alfa MIDI. Ya. Kalau Alfa pasti sudah dengar ya, itu perusahaan retail Alfamart.
Ya, MIDI melakukan stock split di mana kegiatannya itu adalah 1 banding 10 tanggal 3 bulan 3. Jadi kalau dilihat dari ini harga MIDI itu sekitar 3 ribuan. Pas RUPSLB ya, opennya 4220 ya 4330. Ini pas RUPSLB. Artinya bagusnya belinya kapan? Pas sebelumnya kan. Jadi harganya sudah naik dulu. Pas RUPS kita telat. Makanya kalau kita beli stok split, belinya sebelum. Pas sudah banyak ada yang namanya berita ya, akan ngasih tahu, oh ini bakalan stok split. Nah, nanti kan di RUPSLB dikasih tahu, boleh atau enggak. Nah, pas exit, dari pembukaan 426 tertingginya sampai 484. Habis itu turun. Itu. Jadi namanya kegiatan korporasi itu ada seninya masing-masing. Ya. Berikutnya ada saham namanya Bayan Resorts. Ini yang membuat Pak Wong menjadi orang terkaya di Indonesia nomor satu. Ya. Saya sudah menjelaskan di materi yang pertama. Oke. Pada saat RUPSLB, per lembar sahamnya cukup mahal dia waktu itu. 76 ribuan pas pembukaan. Bahkan pernah menyentuh sekitar 90 ribu, saya ingat saya. Di pasar RUPSLB nih. Tapi kalau kita beli sebelumnya, lebih enak lagi. Nah, dia melakukan 1 banding 10. Harga sahamnya naik pas exit. Sekarang makin naik, iya. Karena ketolong dengan kenaikan batu bara yang cukup lumayan. Ya. Itulah stock split. Sebelum masuk ke Warren, dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan stock split dengan rights issue? Monggo, saya persilakan. Dari teman-teman, ada yang pengen ditanyakan atau kita lanjut? Monggo ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak dari materi Pak Bernanto? Gimana, Mbak Yesi, Mbak Alvina, Mbak Anissa, Mbak Britney, Mas Darman, saya? Mas Agung, gimana? Oh, ini ada Pak. Oh, ini ada. Ada Pak. Ini ada dari IESI Pak di kolom chat Pak. Apa dampak atau kerugian bagi pemegang saham lama? Ini untuk case apa? Rights issue atau stock split, Mbak Yesi? Dampak apa nih ya dari kejadian rights issue atau stock split nih? Kalau boleh tahu. Oh, keduanya. Oke, kalau kita bicara rights issue dulu ya. Kalau kita di sini kan pertanyaan lebih ke arah kerugian ya. Kerugian. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Misal Mbak Yesi punya gudang garam. Nah, di mana gudang garamnya itu totalnya 3% kepemilikan. Ya. Jadi punya 3%, bukan sahamnya naik 3%, tapi 3% kepemilikan, katakan punya 500 juta lembar. Amin ya. Nah, terus perusahaan bilang, saya mau rights issue. Saya butuh duit 20 triliun. Kalau misalnya investor lama
tidak melakukan, artinya tidak setor dana, nanti kena dilusi. Nah, dilusi ini artinya apa? Dilusi itu artinya persentase kepemilikan kita berkurang. Sahamnya tetap. Ya tadi, limpunya 500 juta lembar. Tapi kepemilikannya berkurang. Mbak Yesi bilang, wah saya nggak mau deh. Saya mau jual aja hak saya. Ya udah, kejual nih, dapat duit. Nah, persentasenya sih, Mbak Yesi tadinya 3% suaranya di RUPS berkurang jadi 1,5%. Itu artinya kalau buat pemegang saham mayoritas itu berefek banget. Berefek banget. Tapi kalau untuk kaum kita yang misalnya kaum receh, beli sahamnya masih terbatas, itu nggak begitu ngefek. Karena kita punya saham kepemilikan paling 0,00001%. Ya kan? Artinya suara kita tidak begitu banyak dominan di perusahaan. Namun buat pemegang saham mayoritas, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau untuk stock split, ada nggak sih dampak kerugiannya? Jawabannya sangat kecil terjadi. Ya, sangat kecil. Jadi, dampaknya itu minim. Ya. Justru nggak enaknya yang ketika sudah terjadi perdagangan. Ya, karena banyak dagangan membuat harga sahamnya ya, semakin banyak. Kembali lagi, hukum permintaan dan penawaran. Hukum penawaran. Ketika barang banyak yang ditawarkan, ya produknya juga tersedia banyak, impact-nya harga saham turun. Itu. Oke, ada lagi? Apa kita lanjut? Karena kita lanjut, atau ada mau pertanyaan dulu sebelum ke Waran dan habis ini IPO. Yang paling ditunggu-tunggu biasanya adalah IPO. Oke, kita lanjut aja ya. Berikutnya ada warrant. Ini adalah instrumen turunan saham yang dapat dijual belikan. Ya, sekali lagi, ini bukan saham. Ya, yang namanya saham itu tidak ada strip W. Jadi kalau ada tulisan misal SAGE strip W, nah itu artinya ada warrant ya. Itu artinya warrant ya. Warren seringkali diberikan sebagai bonus saat ada saham IPO. Ya. Ibaratnya ketika perusahaan mau IPO, biasanya dikasih warren atau manis. Jadi, ya, ketika kita sebagai investor misal ada perusahaan melakukan A mau IPO, mau jadi TBK. Nah, biar TBK-nya laris di pasar, saya kasih deh warren. Karena warrant itu adalah hak ya kita, seperti kayak rights issue ya, kita pemegang saham lama dapat right. Nah, yang namanya warrant sederhananya seperti yang tadi, saya beli motor atau saya beli mobil dikasih payung. Nah, itu. Jadi kalau kita berkendara kan tidak begitu optimal ya. Nah, contohnya apa nih? Seperti di depan layar teman-teman.
Ya. Jadi ada tanggalnya, ya, artinya kapan itu mulai diberlakukan, lalu ada harga. Harga itu maksudnya kalau kita pengen ubah harga itu, ya, saham yang kita punya menjadi saham, maka kita harus tebus. Kita harus tebus. Ya, seperti NSSS, ya. Kalau kita punya warannya, kita pengen ubah dia menjadi saham, maka teman-teman harus siapkan dana di mana punya berapa lot dikali harga tersebut. Nah, kapan mulainya trading start? Ya. Saham itu boleh ditransaksikan. Tapi kalau kita mau tebus, itu mulai masuknya subscription start. Ya. Nah, kalau udah selesai, kita masih punya resiko paling gede di transaksi waran adalah duitnya hilang. Selesai. Di pasar modal ada cukup heboh, ya, di mana ada kehebohan seorang investor tidak bisa melakukan penarikan dana. Dia habis cuan besar melalui waran. Dari teman-teman, kira-kira ada yang tahu informasi itu enggak? Kejadiannya belum ada seminggu yang lalu. Yang bisa cerita saya tentang informasi itu, saya kasih dana top up 50.000. Ada yang bisa share kepada saya tentang berita cukup heboh, karena hebohnya itu bisa sampai masuk ke Bareskrim. Dan sekarang baru ada satu orang kena tersangka. Ya. Jadi orang ini, ya samar aja ya, punya waran, untungnya sampai ribuan persen. Mau ditarik dananya, nggak bisa. Padahal kita tidak melarang orang siapapun untuk menarik dana. Tapi ini ditahan bahkan sampai masuk ke Bareskrim. Ada yang bisa share tentang informasi ini? Yang bisa nanti akan dapat dana top up 50.000. Monggo. Saya nunggu deh sampai 3 menit. Saya nunggu 3 menit ya. Kalau ada yang bisa jawab, saya akan kasih dana 50.000 untuk top up. Monggo. Ayo, gimana teman-teman? Ayo, Top up lima. ada yang update nggak nih informasi ini nih? Ayo, Mbak Gudang Garam, Mbak Alvina. Ya, ada. Searching dulu deh, biar cepet nih. Mulai aja. Mas Darmansa, Valendi gimana Valendi? Dua menit lagi.
Iya, yang bisa jawab dapat dana top up 50.000. Karena kemarin sempat diprotes saya. Kok nggak ada kuis lagi? Nah, ini kuisnya nih. Ini ingat, ini pertemuan terakhir kita ya. Habis ini nggak ada kuis lagi. Ya. Menit lagi nih. 1 menit lagi. Ada nggak yang bisa menjelaskan saya tentang kasus itu? Ya. Kalau teman-teman mengenai salah satu band terkenal di dunia pasti tahu yang mau datang ke Jakarta. Tapi yang ini tahu nggak nih? Hampir benar Mbak Yesi ini ya. Tapi bisa sharing nggak? Ya, yang bisa sharing akan dapat. Ini hampir benar. 30 detik lagi. Ini pinter nih Mbak Yesi nih. Ya. Oke, 15 detik lagi. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Tambahan dari Mbak Yesi, sahamnya diblokir, Pak. Kurang tepat. Kurang tepat. Tapi terima kasih buat Mbak Yesi yang sudah effort untuk menjawab kuisnya. Thank you banget. Yang disampaikan oleh Mbak Yesi itu benar, ya. Jadi ada satu peristiwa bukan khayalan, tapi ini benar, ya. Dia beli saham, bukan saham. Dia beli warren dengan harga yang sangat murah banget, yaitu harga 1. Karena warren itu tidak ada batas atau reject ya teman-teman ya. Harga terendahnya 1, harga tertingginya tertingginya dia lah. Bisa sampai 100.000, nah itu. Kasusnya ini terjadi saham ZYRX. Di mana sahamnya saat itu tiba-tiba bergerak, warrennya juga bergerak. Nah, orang ini beli di harga 1. Melejit di hari itu juga di sesi 2 lebih tepatnya tiba-tiba naik jadi 276. Bayangkan beli harga 1 di 2.276. Artinya apa? Naik 2.760.000. 2.760%. Nah, keuntungan yang dia dapat itu miliaran dengan modal yang cuma jutaan. Nggak nyampe 5 juta saat itu. Bayangkan, jadi miliarder dadakan cuma dalam berapa menit. Ketika orang ini mau melakukan penarikan dana, itu tidak bisa diblokir. Ya, ketika dia nanya ke perusahaan sekuritasnya, bukan di Pintrako, dia tanyakan juga itu ke regulator bursa, jawabannya tidak bisa karena ditahan oleh Bareskrim. Ya, kondisi tersebut diduga karena ada yang namanya money laundering. Nah, kenapa? Kita masih belum tahu ya. Sampai sekarang baru ada dugaan satu orang tersangka masuk. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kembali lagi bahwa yang namanya warren ini adalah produk turunan dari saham. Itu. Terus yang kedua, buat teman-teman yang suka berjudi pengen duitnya hilang, ya sekali lagi ya, pengen berjudi dan duitnya hilang, maka tradinglah warren. Karena di sini yang namanya technical, fundamental, itu nggak kepake. Artinya apa? Analisanya nggak ada kan? Jadi benar-benar harus ngelihat tuh. Dan resiko banget. Bukan berarti warren tidak bisa diperdagangkan. Bisa. Ya. Ada strateginya. Strateginya apa? Yang pertama, tahu dulu resikonya. Resikonya harus tahu. Jadi bukan keuntungannya dulu yang tahu. Resikonya harus paham. Udah siap belum nih? Nanggung resiko. Kedua. Satuannya ini. Nih, kalau mau transaksi warren, maksimum hanya 2 hari. Setelah itu, biarkan. Jangan pernah lagi dah.
Kenapa maksimum ramai 2 hari? Ini maksudnya pas lagi IPO. Kenapa pas lagi IPO? Karena IPO itu kan ibarat, wih perusahaan baru nih, baru dia nongol lah itu. Yang punya sedikit, nah ramai itu keluarannya. Ya. Selalu perhatikan pas lagi IPO. Jika sahamnya IPO-nya naik atau auto reject, misalnya 1 hari naik 35%, nah itu warannya ngikut, cepat naik. Tapi cepat juga turun. Ya. Jika harga tebus warren sudah melebihi harga saham, maka harus hati-hati. Misal gini, harga sahamnya 100, harga warrennya sudah mencapai 120. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya. Dan biasanya warren akan ramai menjelang trading end. Naiknya bisa berapa? Bisa 500%, bisa 700%. Dan ini pernah terjadi kepada investor kita ya, di mana beliau karena nggak tahu warren ikut ngikut gitu loh, jadi nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ngikut karena ngeliat wih harganya lagi naik, nah ternyata itu mau selesai warrennya. Impactnya apa? Ya udah karena nggak bisa apa nggak ada lagi perdagangannya, habis selesai gitu loh, terus duit kita gimana? Ya udah hilang. Karena itu warren, makanya harus hati-hati sekali. Ya. Dan harga warren akan mengikuti harga saham. Nih, seperti contoh Sage. Kalau teman-teman amatin, ini adalah pas lagi di IPO. Ya. Ini harga warren, ini harga saham. Harga IPO melejit. Harga ke hari kedua melejit lagi. Hari pertama warren naik. Bayangkan dari 11 melejit sampai 80. Tapi penutupannya 40-an. Orang yang beli di harga 80, amsyong kan. Tapi besoknya melejit lagi. Sahaja, hari pertama naik, hari kedua naik, tapi udah mulai turun. Sekarang, jadi high risk banget kalau teman-teman beli saham atau sorry beli yang namanya warren. Kita akan masuk ke IPO ya, yang dimana ini akan menjadi kegemaran investor dan gimana sih kita bisa berpartisipasi di IPO. Ya. Jadi jika teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Oke. Ya, kenapa IPO itu sangat digemari? Karena ya tadi tadinya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, ya. Jadi kita sebagai investor, wih, keren nih. Nah, itu. Ya. Ya, di layar teman-teman ini adalah contoh perusahaan yang mau IPO dan kebetulan sudah seperti kayak Semil, ya. Jadi nah, ya. Jadi ada beberapa saham ya, kita bisa melihat dan kita bisa mengikuti. Walaupun kita misalnya buka rekening saham di Pintraco, kita bisa ngikut ya perusahaan ini yang lagi IPO. Ya, ini sudah selesai. Nah, jadwalnya apa sih yang harus kita ketahui dan kita harus siap kalau kita mau ikut IPO? Pertama, pilih calon emiten. Kedua, siapin cash. Nah, kebanyakan investor kita itu lupa bahwa transaksi di pasar modal ada aturan main. T plus 2. Jadi kalau saya beli saham, penyelesaiannya itu 2 hari sebenarnya. Memang namanya langsung ada ya, di portofolio langsung ada, tapi penyelesaiannya 2 hari. Sama demikian juga kalau saya butuh dana. Saya punya saham. Nah, nggak bisa tuh langsung cair duit itu hari itu, tapi penyelesaian butuh 2 hari. Artinya kalau saya jual hari ini, 2 hari baru masuk. Ya. 2 hari baru muncul. Ya. Artinya apa? Teman-teman semua, kita harus siapin cash. Kebanyakan investor lupa nih di sini. Jadi kalau kita mau ikut IPO harus cash. Ya, harus fresh money. Tidak boleh yang namanya, oh habis jual saham, nah itu nggak bisa.
Berikutnya, nih, kita harus tahu yang namanya price, ya. Harganya berapa, offering start dan offering end, lalu allotment date. Jadi, ya, offering start itu maksudnya apa? Kita pengen tahu kapan nih. Misal, ada satu perusahaan mau melakukan IPO, offeringnya kapan? Minggu depan. Nah, maka dari sekarang kita harus nyiapin duit. Ya. Sebentar lagi akan ada perusahaan besar ya di Indonesia yang listing dengan dananya yang dibutuhkan jumbo dan nilainya cukup fantastis, triliunan rupiah. Nah, itu perusahaan bagus tuh. Ya. Perusahaannya bagus. Yang lagi benar-benar ditunggu orang itu PTPN berapa ya? Saya lupa. Itu akan ditunggu orang, BUMN juga. Nah, biasanya offering start sampai offering end itu kita waktunya cuma dikasih 3 hari. Nah, oleh karena itu kalau kita misalnya habis beli saham pengen ikut itu jual dulu jauh-jauh hari dan ikut. Nah, caranya gimana? Pertama, buka websitenya AIPO. AIPO.co.id. Lalu kedua, baca prospektus. Ini penting juga, kayak sama rights issue. Ya. Kalau dia mau IPO, saya butuh duit. Tujuannya buat apa? Buat bayar hutang paling banyak, misalnya 40%. Wah, itu hindarin banget itu. Itu perusahaan yang kayak begitu hindarin. Batas maksimum 40% lah. Kalau misalnya 30% itu udah agak medium. Ya. Jadi kalau tujuan IPO dia buat bayar hutang itu sangat bahaya. Ya. Ketiga, emisi IPO. Jadi kalau misalnya dia butuh duit dan yang dibutuhkan di atas 500 miliar, biasanya harga saham itu nggak langsung melejit naik. Tapi naiknya dikit, dikit, dikit. Nah, biasanya kan investor pengennya hari ini beli langsung melejit, langsung naik. Nah, kalau ada perusahaan di bawah 500 miliar, biasanya hari ini bisa potensi langsung auto reject, biasanya. Nah, seperti di depan layar teman-teman, ini adalah contoh saham yang sudah IPO namanya RAM. Dan ini saya sudah sering share kepada investor kita. Ya. Jangan lupa untuk beli saham RAM karena sangat bagus banget. Dan saya sudah merasakan hal tersebut. Ya. Jadi teman-teman kantor juga ikut berpartisipasi. Saham RAM ini apa sih? Kalau teman-teman lihat tuh bidang usaha perfilman. Ya. Kalau di sini ada yang suka nonton FTV di SCTV kalau nggak salah ya dia. Nah, tuh terus apa lagi ya? Di media mungkin bioskop. Kalau ada tulisan Multivision, nah itu dia yang punya. Ya. Ini yang punya Pak Punjabi, ya. Nih. Nah, dia go public itu kemarin tanggal 8 dengan harga berapa? 234. Nah, dengan harga 234 ya. Sampai sekarang tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ya. Itu harganya sudah 705, teman-teman. Dari 234 sekarang 705. Itulah impact dari perusahaan yang bagus lalu di IPO. Ya. Teman-teman bisa hitung berapa keuntungan dari pemegang saham mayoritas yang tadinya punya 234 sekarang jadi 705. Oke. Dari mana kita bisa dapat? Untuk itu kita masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia ya, atau langsung ke IPO ya. Lalu lihat nih, aduh agak lama nih websitenya. Ya, kalau dari website Bursa Efek Indonesia ini ada tulisan namanya AIPO. Yes. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat nih. Ya. Teman-teman bisa ngelihat perusahaan mana yang mau IPO. Nah, ini kalau tulisannya sudah close, 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 maka itu tidak bisa. Ya, sudah tutup artinya sudah jadi perusahaan terbuka. Namun teman-teman bisa daftar dulu nih, karena pendaftaran itu butuh verifikasi dulu. Ya. Caranya gimana? Daftar aja di sini. Daftar, ya.
masukin email, di mana pastikan email itu jelas karena nanti ada verifikasi ke situ. Lalu saya bukan robot, masukin. Nanti teman-teman ya akan mengisi data ya dan akan memasukkan single identity investor atau yang namanya SID. Nah, SID teman-teman bisa melihat di dalam aplikasi Pinteraku, masuk ke menu yang namanya Profits Anywhere ya. Lalu pilih yang namanya account, menu account. Itu nanti ada tulisan nama teman-teman ya. Terus nanti ada yang namanya rekening saham, RDN. Lalu di situ ada tulisan SID. Jadi masuknya ke situ. Nah, nanti isi itu butuh verifikasi. Ya. Kalau teman-teman bingung bisa ya. Ada di sini FAQ-nya ya. Jadi kita bisa lihat ya. Petunjuknya ada nggak sih? Ada. Nah, teman-teman bisa baca nih. Nah, ya, nanti beberapa data yang dimasukin tuh ini. Nanti juga dapat SMS OTP ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nanti merasakan IPO ya, itu bisa. Ya, karena perusahaan banyak banget nih. Nah, cara dapatin prospektus gimana? Nah, ini kan ada tulisan prospektus. Tuh, tinggal download. Ya, tinggal download tuh. Ya. Perusahaan yang cukup terkenal apa di mata masyarakat? Saya nggak tahu. Ini teman-teman tahu nggak MB? MA. Terus, apa lagi ya? Yang cukup fenomenal perusahaannya yang terkenal itu ada MCKL. Ini karena miliar apa triliunan nilainya. MBMA juga demikian. Nih, kalau dengar tulisan ini, saya yakin teman-teman pasti tahu lah. Ini anak usaha dari Pertamina. Itu juga sudah go public tanggal 24. Ya. Terus masih banyak lagi tuh perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Ya. Ada lagi ya. Jadi semua perusahaan yang IPO ya, itu kelihatan. Nah, kalau yang kayak begini tulisannya cancel nih. Bank Sumut cancel. Jadi dia nggak IPO lagi. Ya. Semoga bisa. Ya, tuh masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang lain ya yang udah melakukan IPO. Nah, buat teman-teman misalnya ada keluarganya ya pengen IPO dan segala macam bisa tuh hubungin. Ya, nanti bisa saya bantu ya. Nah, ini blibli.com sudah ya 8 November. Ya. Bagaimana sih pentingnya IPO itu bisa. Oke. Okay. Nah. Ini contoh prospektus ya. Nih. Teman-teman bisa ngeliat nih, dia butuh dana berapa? 217 miliar. Ya, duit nih. Jadi dia Pak Pun Jambi jual kepemilikannya sebesar 20%, dia butuh duit 217 miliar. Untuk apa? Ya ini tuh 81% digunakan untuk modal kerja perusahaan, pembiayaan kegiatan produksi film dan kegiatan pemasaran. Sisanya ya ini teman-teman bisa melihat digunakan untuk anak usahanya nih. Tujuannya untuk apa? Bangun operasi satu teater di Kebumen. Nih. Ya. Jadi bisa tuh melihat tuh, ya. Nah, strateginya apa sih kalau kita mau IPO? Yang pertama, ya tadi udah, berikutnya. Kalau harga IPO-nya di atas 500, biasanya susah arak. Arak itu maksudnya apa? Auto reject atas. Jadi sahamnya itu mentok. Ah. Ya, saham kalau naik, itu ada aturan mainnya. Dari 50 sampai 200 itu naiknya maksimum 35%. 200 sampai 5.000 itu naiknya 25%. Di atas 5.000 20%. Nah, ARA itu artinya sudah max, udah otoriter ke atas dan ya. Terus berikutnya apa? Perhatikan track record underwriter. Nah, underwriter ini apa? Perusahaan sekuritas. Ya. Jadi, ya. Misal si contoh ya. Oh, sorry, sorry. Contoh banget misalnya RAM. Ya.
Siapa yang menjamin? Nah, penjamin emisi. Kalau bahasa pasar modalnya underwriter. Penjamin emisinya siapa? Oh, UOB. Oh, ada Sukor. Ada dua perusahaan ini. Jadi kalau dua perusahaan ini sukses bisa membawa RAM sampai melejit harga sahamnya sekarang 705. Artinya apa? Artinya apa sekali lagi? Kalau ke depan ada perusahaan dibantu sama dua ini nih, maka sekali lagi sahamnya potensi akan ngikutin juga. Gitu. Itu yang namanya underwriter. Jadi perusahaan sekuritas itu tugasnya bukan hanya brokerage. Tugas perusahaan sekuritas fungsinya bisa dapat izin satu brokerage ya seperti Pinturago Sekuritas ya. Kedua, dia bisa sebagai underwriter ya. Kalau Pinturago sampai sekarang belum dapat izin. Lalu yang ketiga adalah manajer investasi. Jadi bisa menerbitkan produk reksadana. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah ngebantu perusahaan ini terus naik, besoknya juga naik. Nah, potensi ke depan juga akan demikian. Ya, tapi kalau tiba-tiba turun, nah hati-hati. Ah, ini aja kemarin dibantu turun. Nah, itu. Nah, ini adalah histori bulan Maret. Ya, ada saham HIL, BDKR, PTMP, Cuan, dan teman-teman bisa lihat. Dibantu siapa-siapa nih HIL? Oh, ini ya, harganya di atas 500. Sih, hari pertama naiknya dikit kan, nggak seperti yang namanya BDKR dibantu sama Semesta Indovest ya, harganya di bawah 500 melejit tuh sampai naik 33% tertingginya. Yang seru siapa nih, ada saham namanya Cuan, dia langsung naik 24% tuh ya, atau 25 maksimum ya, besoknya naik lagi. Siapa yang bantu? Enan Putih Rai sama BRI Dana Reksa Sekuritas. Ya. Jadi dampaknya ada. Semakin rendah harga saham, semakin menarik. Nah, berikutnya. Kalau hari pertama IPO, ya, lalu dilihat net sell broker summary-nya. Ya. Artinya, yang ngejual, ini siapa nih? Nah, jika underwriter-nya mulai jualan, artinya investor dari underwriter itu jualan, ya kita harus hati-hati. Terus, saya nggak dapat IPO-nya nih, Pak. Saya harus ngapain? Yang pertama, kalau hari pertama tidak auto reject atas, maka masuknya hari ketiga. Jika hari pertama dan kedua arah, tunggu 3 kali ARB. Jadi, tunggu harga sahamnya turun. Baru. Sambil ngecek nomor 5. Ya. Kalau ada warrant, itu lebih baik. Ya. Karena itu hanya sebagai pemanis. Biar laris. Ya. Nah, ini juga yang penting. Ya. Jika penjatahannya kurang di bawah 10%, ya, maka sahamnya maksudnya gini. Saya pesen dana nominal katakan 1 juta. Saya cuma dapat 100 ribu doang. Nah, 900 ribunya nanti dikembaliin. Artinya kan 10% doang maksudnya. Nah, di situ kita bisa potensi harga sahamnya akan melejit. Nah, ya. Tapi kalau dapat di atas 10%, potensi harga sahamnya susah untuk naik. Ya, artinya susah untuk naik dalam arti kalau kita pengen harga sahamnya arah auto reject, wah itu susah. Kecil banget kemungkinan. Nah, di bulan April nih, ya, ada saham HAJJ, Pipa, ya, NCKL. Kalau teman-teman lihat, tuh, ya, kalau saham HAJJ kebetulan naiknya dikit-dikit karena papan akselerasi. Jadi naiknya 10% maksimum. Tuh, HJJ ya dari 154 ke 169. Tuh. Ya. Dari harga 140 sampai hari ketiga sudah naik 185. Ya, saham Pipa dibantu sama Sinhan Sekuritas Indonesia dari 105 jadi 193. Nah, ini yang saya bilang. Kemahalan ya 1250 sampai hari ketiga naiknya cuma 1375. Jadi sedikit. Nah. Ini saham Awan ya. Artinya kalau ada yang bilang, "Oh, banyak nih saham yang cuan di pasar modal melalui IPO." Iya. Nah, yang nggak enak itu adalah saham MEN hari pertama 98.
pas IPO hari pertama 71 jadi langsung turun. Nah ini yang gak enak. Berarti kalau ke depan ada sekuritas ini yang bantu IPO, kita harus mikir-mikir. Ya. Nah ini pengalaman saya pas IPO teman-teman. Ya, jadi nggak semua saham IPO itu saya beli. Ada beberapa doang. Ya, ada saham Tool, WIRG, MTBK. Saham WIRG itu saya sampai merasakan 6 kali arak. Jadi modal waktu itu IPO-nya sekitar 200, 100-an, melejit sampai ke angka tertingginya aja dalam 2 minggu itu sampai seribuan. Tapi saya cuma bisa merasakan 6 kali doang. Habis itu saya jual. Saya pesan kurang lebih 8,4 juta, cuma dapat berapa? 6% atau 504 ribu. Sisanya ya dikembaliin. Terus saham MTBK 2 kali arak, habis itu udah saya lepas. Saham Tool 2 kali arak. Nah yang cukup enak di tahun ini, ya, sampai sekarang masih punya, tapi tinggal sisain satu lot yaitu RAM. Ya, sudah 4 kali arak saya. Bayangkan punya harga 234. Ya. Kalau yang ini kan teman-teman bisa lihat. WRG dari harga 168 ya. 6 kali arah loh. Berarti 35% selisihannya 25% 25%. Jadi saya jual kurang lebih di harga 500. Dari harga saya punya sahamnya sebesar 504. Bayangkan punya 163, saya jual di harga 500-an. Itu cuan kurang lebih sekitar hampir 1 juta. Itu ya karena udah lebih dari 200% kenaikannya ya. Nah ini di tahun ini saya cuma ngikut ya ada Grab, Yati dan RAM di mana ya Grab 1 kali arah, Yati 2 kali arah kebetulan barengan dengan RAM. Nah RAM 4 kali arah itu. Ya, jadi itu pengalaman saya yang namanya saham IPO. Walaupun dapatnya sedikit, ya, saya ngetes tuh terang 1,1 masukin dapat 280 ribu. Ya, lumayan. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya di pertemuan kita yang terakhir. Kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan dengan senang hati, ya, atau pengen ditanyakan, monggo. Dan ini adalah kontak person saya. Kalau misalnya mau sharing, yang mau ngobrol-ngobrol, boleh. Ya, atau pengen nanya-nanya putar materi yang dari pertama sampai keempat, silakan. Ya. Oke, itu aja. Saya persilakan kepada teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, karena kita masih ada waktu ya, Pak Dodi. Monggo. Atau mau main ke kantor saya di Semarang juga boleh. Nick alamat kantornya. Oke, gimana teman-teman? Kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Pak Beranto ya. Ya. Siapa tahu teman-teman masih ada pertanyaan. Karena ini pertemuan terakhir, Pak ya. Ya, betul. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ada pertanyaan? Mas Agung, nggak ada pertanyaan kah, Mas Agung? Mas Abizar? Mbak Jausa. Mbak Rani, Mbak Siti Aisyah, Mbak Karisma, Peter. Gimana? Untuk kontak person Pak Benanto tuh ada sudah ada. Nanti siapa tahu ingin malu di forum ya, silakan bisa dijabrik Pak Benantonya silakan. Gimana, teman-teman? Tidak ada pertanyaan, Jausa tidak ada. Oke, yang lain? Atau sudah jelas semua? Gimana?
Nah, dari Mbak Gudang Garam ini, Pak. Ada dari Mbak Yesi. Bisa. Saya cuma bilang bisa. Banyak malah. Banyak. Justru saya pengen kasih tahu ya. Di Palangkaraya aja dulu itu ada pensiunan itu tiap hari sekarang kerjanya cuma mantengin saham, jual beli saham itu ada. Ya. Sekarang juga banyak orang-orang ya yang cukup lumayan lah duitnya itu sampai triliunan itu kerjanya sekarang bukan yang usaha real tapi banyak yang di saham. Jadi banyak banget. Namun mereka semua mohon maaf nih nggak terkenal. Itu aja saya cuma bilang. Ya, banyak orang-orang kaya sebenarnya di pasar modal itu nggak terkenal. Banyak. Ya, kalau pengen tahu yang terkenal ya namanya Palo Keng Hong. Itu yang terkenal banget itu. Di luar Palo Keng Hong banyak sebenarnya. Tapi yang sangat terkenal yang jadi mungkin sekarang barometernya Palo Keng Hong itu dari tahun 1989 kalau nggak salah. Dia udah jadi full time investor di pasar modal. Itu. Oke. Gimana, teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mbak Alvina, nggak ada pertanyaan? Mbak Nia, nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah, saya paham. Oke, paham. Kalau gitu Alhamdulillah. mungkin karena paham, dikasih pertanyaan aja, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Oke. Oke, gimana teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah sudah cukup? Nah, itu ada dari Pak Mas Darmansa, Mas. Pak Darmansa. Lebih menguntungkan mana syariah atau konvensional? In my opinion, konven. Karena konven itu kita bisa beli semua perbankan. Ya. Kalau syariah, perbankan yang kita beli cuma BRIS, PNBS, BTPS. Cuma tiga. Sedangkan kalau konven, kita beli BRI, kita beli apa namanya, Bank Mandiri, nah, kayak gitu. Lebih enak. Kalau saya lebih tipikal gini, saya buka konvel tapi syariat Islam diutamakan. Jadi oke okay lah, nggak apa-apa lah. Ya pengecualian ya untuk perbankan ya. Tapi saya nggak akan beli saham gudang garam, saya nggak akan beli saham miras, bir bintang, saya nggak akan beli saham Sampoerna. Kayak begitu. Saya akan pilih sahamnya perbankan aja kalau konvel. Sisanya ya tinggal ngikutin. Ah, ini bisnisnya saya nggak suka, ya ngapain saya beli? Ah, kayak gitu. Jadi, in my opinion itu ya. Terus dari Ivan, saya mau tanya Pak, mana yang lebih merek pantengin dia yang lagi tersebut atau pantengin saham? Oh ya saham dulu, ya jelas saham toh, ya. Karena kalau saham bisa menghasilkan keuntungan ya, dengan keuntungan kita bisa ngasih tahu ke dia gitu loh. Pie, lebih enak zamanku toh daripada zamannya dia. Nah itu, sehingga dia bisa berpaling gitu loh, ya. Jadi buat Mas Irfan ya. Beli saham terus harus cuan.
ya. Kalau udah cuan, lalu coba aja screenshot ya, terus kirim ya ke dia gitu loh ya. Itulah salah satu cara ya, biar gimana ya, biar dia sedih gitu loh. Oh iya ya, terus sekarang udah keren ya kamu ya, nah itu ya kan, jadi bisa jual mahal lah ya kan gitu. Gitu. Lanjutkan Mas Irfan. Aku mendukungmu. Baik, Pak. Terima kasih. Mantul, semangat. Pinter ya manajemen C ini ya, lokal C ya. Keren lah. Kelihatan nih anaknya pinter-pinter nih dari kemarin nih banyak. Yang cukup unik nih ya, ini nih. Setiap kelas punya keunikan masing-masing ya. Tapi dari A, B, C saya lebih suka memang C. Mantul. Terbaik, terbaik loh memang. Wah, udah dosennya keren-keren. Ada Pak Dodi, ada Pak Ahmad. Ya. Eh, sayang aja saya jauh nih. Pengennya ketemu sih langsung. Tapi jauh ya. Mungkin bisa nanti Pak, sekali-sekali ini ada jadwal ketarakan. Wah, saya tergantung dari Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad udah komando, cus langsung. Ya, Kangen juga kebetulan. saya Pak dengan Borneo Tarakan Pak. Sekali-sekali tuh pengen ke Pantai Amal lagi Pak. Ya, Itu bisa kayaknya lah tuh nanti langsung siapa pikiran tahu bisa. bus lah, Ah, bus. bener Pak, ya, Walaupun di sekali-sekali. depan kita lagi pacaran atau apa tuh kayaknya, aduh enak banget lah ngeliatin. Mereka bersenang-senang, kita juga ikut senang gitu kan. Ya, wih, mantap nih dia nih komentarnya. Terima kasih Pak, kami memang keren. Oke, Oh oke, iya, oke. jelas. Ya, saya jujur dari A, B, ya C ini yang paling saya demen. Makanya saya nanya tuh, oh, makanya saya ingat gudang garam aja kalau kelas C. Oh, ternyata Mbak Yesi. Nah. Mungkin nanti sekali-sekali bisa Pak ini, siapa tahu ketarakan. Udah pernah makan kapa kan Pak? Dulu kayaknya pernah sih Pak, tapi pasti pengen banget lah. Ya, yang kerang putih ya. Aduh, saya lebih suka sebenarnya ke Tarakan, pengen melihat ke Bekantan lagi Pak. Bekantan banyak Pak. Itu. Tanya sama Mbak Gudang Garam itu yang sering ke ini ke Bekantan. Ada pertanyaan lagi nggak ya saya melihat dari. Ada tuh dari Mbak Yesi, Pak. Oh ini mungkin lebih menjawab pertanyaan Pak Dodi kali. Aduh, aduh Dodo ini pertanyaan sensitif sekali. Jawabannya tidak ada dan belum merasakan. Dah itu aja. Kalau mau lebih jelas, Mbak Gudang Garam, silakan di Japri lah. Iya. Aduh. Oke, siapa tahu ada yang berminat, silahkan di Japri ya, Pak Bernantonya nggak apa-apa. Nah, siapa tahu nanti bisa balik lagi ke Tarakan, Pak. Ya. Nanti acaranya di Tarakan ya. Mbak Yesi asal di mana, Mbak Yesi? Apanya, Pak? Asal. Asalnya. Ya. Saya akhirnya di Jawa, Pak. Oh, Jawanya Pundi? Jawanya Jawa Timur. Oh, alah, Jawa Timur. Iya, Aduh, Pak. Jawa Timur yang di Sidoarjo, Anu, Bojonegoro, Lamongan. Cepu, Ngawi. Jawanya Lamongan, Pak. Oh, alah, Lamongan. Alah, cadak Lamongan, sekolah Semarang. Gitu. Yang lain roaming ya, mohon maaf ya. Iya. Alah, wong Lamongan gitu. Ada lagi nggak ya dari, oh ini Mbak Nia berarti Bapak harus belajar. Ya, setelah ini saya akan hubungin dosen-dosen UBT langsung ya. Jangan, Pak. Saya nggak ada pengalamannya, Pak. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Nia. Waduh, Berat nih, ya. ini berat kita mungkin ke pertanyaan yang lain. Itu bisa personal aja itu bahaya ini di sini. Yang jelas saya kayaknya harus belajar sama ini juga nih kayaknya Mas Irfan ya. Kayaknya pengalaman Mas Irfan lebih banyak nih dibandingkan saya ini harus banyak belajar ini.
Kayaknya Mas Irfan udah banyak mantannya, Pak. Jadi punya ini motivasi lebih Aduh. buat membuat mantannya ini kan, Pak. Menyesal. Mas-mas kelautan Berarti Mbak Yesi ini bisa bikin ini ya, satu Lamongan berarti kan. Udah paham bikin soto Lamongan ini. bisa tinggal nunggu dana dari bapak aja nih. Hai, gampang. Ah. bisa diatur Bisa tergantung dari diatur. kemandan Ahmad. Ya. Bisa diatur. Nanti kalau dana ini cair, Pak, ya. Bisa. Dana praktisi mengajar. Aman lah, sebentar aja tuh. Aduh, ada lagi dari teman-teman. Oke, gimana? Ini pertemuan terakhir kita, ya. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Kalau misal pengen diskusi tadi, dengan senang hati ya, saya itu. Dan juga nanti kalau di grup, di sini kan sudah ada masuk ke grup investor. Mayoritas ini di grup yang mana ya, Ega ya? Ega masih di sini nggak, Kak? UBT2, Mas. Di mana? Yang UBT2. Ah, UBT2 ya. Jadi di UBT2 sebenarnya saya juga muncul ada di grup itu. Bahkan sudah dikirim ya materi tentang yang kemarin saya share ya. Iya, Jadi sudah, Mas. saya juga udah ngirim melalui Ega. Nah, teman-teman bisa download tuh ada materi-materi tentang buku pedoman ya. Ada teknikal, terus ada komik. Yang lebih saya suka sebenarnya komik. Nah, jadi di situ ada komik pasar modal yang cukup menarik banget. Ya, jadi kita nggak harus ya mengeluarkan dana, nah itu udah bisa gitu. Ya, jadi silakan kalau misalnya mau diskusi, punggung dengan senang hati. Ya, saya juga ada hadir di grup itu, gitu. Ya, tapi segala apapun saya harus permisi dulu dengan Mbak Ega soalnya, karena beliau admin ya. Ya, nanti juga kalau teman-teman misalnya mau ikut ya setelah pertemuan ini, nanti Mbak Ega juga ada kegiatan namanya Sekolah Pasar Modal, ya itu juga boleh. Ya, ada ya jam berapa gak kalau boleh tahu nanti? Jam 12 nanti untuk yang pertama, sampai nanti jam 3 ada lagi yang kedua. Wah, nah Ya itu. kita teman-teman mau lebih fokus lagi gimana Nah, itu. aplikasinya, stylenya gimana, bisa Betul, gitu. betul. Jadi buat teman-teman dari kita Pintarko ada kegiatan juga ya, itu online juga, silakan hadir, bisa langsung hubungin Mbak Ega aja ya, kegiatannya gimana ya, temanya apa sih, nah itu boleh ya, atau nanti pengen ikut kelas saya juga pasti nanti akan diinformasikan gitu. Jadi selama masih free silakan ya diikutin. Ada lagi dari teman-teman? Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Nanti nyesal loh kalau nggak ini nggak ditanyakan sekarang. Karena ini pertemuan terakhir ya teman-teman ya di Technical 2. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup atau gimana? Karena ini sudah jam 10.48. Kita masih, kalau di waktu normal, jam masih 12 menit lagi. Gimana, Rusmianti? Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Cukup ya. Oke. Mas Irfan, masih? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Cukup ya.
Ya, Kok Pak. suaranya kayak menyesal gitu. Kenapa? Oke, teman-teman, gimana? Cukup nggak? Kalau sudah cukup, silakan chat di ini ya. Coba ini, chat di ini, di kolom chatting. Cukup, Pak, cukup, Pak. Kalau sudah cukup, kalau ada pertanyaan, cukup. Kurang P-nya. Aduh, aduh. Ya. Terima Oke. kasih ya teman-teman semua ya. Cukup, cukup, cukup. Ya. Ini Ferdi ini biasanya banyak suaranya, kok nggak ada ini. Kok diem aja Ferdi ini. Mana Ferdi? Ferdi bisa on cam? Oh ya. Yeah. Nah ini Pak, hampir mirip sama Mas Freddy Sambo ini, Pak Ferdi ini. Freddy-nya kelas kelas C, Pak. Oke, cukup ya. Teman-teman ya, ini sudah cukup-cukup. Mas Abisar cukup, Alvina cukup. Oke. Oke, kalau cukup kita akhiri boleh ya, teman-teman ya, Pak Beranto. Oke, monggo Bapak. Mungkin ada ini penutup dari Pak Beranto Ya, atau dari Mbak Ega. kalau dari saya sih, yang penting terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ya sharing dari saya, dari juga Mbak Ega dan juga teman-teman pintaraku yang lain. Selama kurang lebih 4 pertemuan ini, kalau ada salah kata, saya minta maaf ya karena bercanda ya. Jadi biar kita belajarnya enak. Semoga materi yang kita berikan kepada teman-teman itu bisa memberikan pengetahuan tentang pasar modal. Harapan juga makin banyak investor yang berkualitas, tentu bukan kuantitas saja ya. Dan juga kita harapan juga ya. Setelah pertemuan ini nggak selesai ya, komunikasi kita bisa lanjut di grup ya. Itu kita juga ada ya. Saling komunikasi nggak apa-apa, kalau misalnya ada informasi baik dari Mbak Ega atau dari saya kurang jelas silahkan ditanyakan itu ya. Dan harapan juga semoga saya atau Mbak Ega bisa berkunjung ke Borneo Tarakan, kita bisa ngadain kegiatan offline jadi semakin menarik gitu, biar bisa ngelihat sebenarnya wajahnya Bernanto Paroci itu kayak gimana ya, jelek banget atau enggak ya kan. Mbak Ega ini orangnya kayak gimana sih ya kan, cantiknya kayak bidadari kayak gimana, nah itu ya. Jadi harapan bisa kita ketemu secara optimal ya, bisa ketemu juga dengan Pak Dodi ya kan, yang udah ngebantu, terima kasih banget Pak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, terima kasih Pak Dodi. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas ininya. Kata-kata ininya, Pak. Mungkin nanti bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin Pak Benanto ya. Amin. Amin, Dan Pak. Mbak Ega. Baik, kalau gitu kita ini dulu ya. Sebelum kita tutup, teman-teman, kita foto dulu. Gimana? Atau dari Pak Benanto gayanya seperti apa? Kalau gaya sih saya lebih suka teman-teman ya, karena teman-teman lebih paham ya. Mungkin gayanya apa gitu, gaya Jerry Bell kayak yang kayak gini atau yang lain. Bebas, bebas. Saya ngikutin Ya, teman-teman deh. siapa dia? Mungkin dari Mbak Rusmi, 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 Rusmi. Gimana Rusmi? Gayanya, gayanya seperti apa? Mana? Oke ya. Gimana, gimana? Lope, Pak. Oh, lope ini gini, gini, gini. Ini. Saya satu aja ya, karena tangan saya nggak ini capture ya. Oke. Saya C aja. Oke. Yang lain on cam ya, teman-teman ya. Biar kita ini. Ya. Salam kelas C ya.
Saya cie aja kalau teman-teman lope lah. Oke, saya capture dulu ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Ini halaman pertama ya, sebentar halaman keduanya. Gimana ya? Begini ya. Oke. Oke, untuk halaman kedua lagi ya. Anissa, Jauza, Sinta Isa, Durazila, Irfan, Irfan, Irfan. Mana tangannya Irfan? Ya dong, ya. Dua dong. Ya. Biar kayak BTS kan. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bernanto dan Mbak Ega ya. Saya dari tadi belum ini. Nggak kedengaran nih suaranya Mbak Ega nih. Nanti mungkin di lain kesempatan nanti bisa berkunjung ke Tarakan lagi lah Pak. Bersama Amin. Mbak Ega dalam kegiatan yang lain mungkin ya. Amin, Pak. Untuk mengedukasi teman-teman, untuk siapa tahu teman-teman nanti bisa main di bursa saham lah. Amin. Supaya nggak perlu kerja keras ya, yang penting kerja cerdas teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak Bernanto, Mbak Ega dan teman-teman atas sharingnya ya. Kita harapkan nanti kita bisa bekerja sama di kegiatan-kegiatan lain dan mungkin masih bisa apa? Masih bisa berhubungan di grup-grup ya, grup WA grup atau di Telegram ya. Teman-teman. Oke, mungkin saya sebagai ini moderator di mata kuliah Technical 2 Pak ya, Technical 2 di pertemuan terakhir ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya mungkin salah ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benato, Mbak Ega, dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Terima Pak. kasih Bapak. Saya izin live ya. Terima kasih. Ya. Ah, Nur Aziza baru sekarang katanya. Mbak tadi. Bapak. Udah. Jangan nyaring-nyaring juga bocah. Teman-teman nanti masih ada nggak? Nggak ada ya? Ada Pak, offline tapi. Offline. Siapa? Jam siapa? Perilaku organisasi. Ya? Perilaku organisasi Pak, di Ayo. FFIH. Praktisnya Bu Pera kah? Pak, ya Pak. Iya, Bu Pera Bu ya. Pera. Udah pertemuan keberapa? Ketiga nanti, Pak. Tiga, Pak. Abang nanti. Ketiga. Oh iyalah, berarti minggu depan kan. Ini berarti kalian minggu depan, ini kan sudah minggu terakhir loh. Iya. Masih ada MK Pak Nurul, Pak, yang belum ada praktisnya. Oh, belum sama sekali. Banyak Pak. Ah, siap-siaplah kalian. Praktis itu tapi kalau offline kan nggak mesti 3 jam toh. Ayolah, kalau gitu kalian Kapan silakan berakhir istirahat ya. praktis ini Pak? Apa? Gimana? Kapan berakhir praktisinya nih Pak? Lamanya? Tuh, kalian masih bening. Saya nanti minggu minggu depan itu padat itu. 6 kali pertemuan, 7 kali, 8 kali masih pertemuan. Harus minggu depan semua itu. Saya padat ya. Makanya kalian aja yang 3 jam. Saya juga 3 jam. Dodi, Pak Dodi ku mau ikut ke Jogja, Pak. Ya, nggak diajak. Parahnya maunya Pak Dodi yang ke Jogja. Tantan. Rekodnya saya itu dulu ya. Rekod bos.
Enggak, memang topoksinya itu topoksinya Bu Vera sama Bu ini karena dia GPM sama UPM ya, karena itu berkaitan dengan kurikulum. Ya, kalau saya kan ngurusin ini. Ngurusin apa? Jurnal. Ada topoksi masing-masing. Ya, beda-beda. Masa saya ngurusin kurikulum juga? Tepar lah saya. Pak, biar kurus. Ya. Biar langsing, Pak. Ah, udah langsing ini. Tuh Irfan tuh suruh langsing tuh. Nyanyi dulu, Pak. Ya, Pak. Nyanyi dulu. Gak bisa, Pak. Aduh. Itu Pak yang nyanyi, Pak. Ah ya, silakan Mas Abisar. Ntar saya ini ya, nanti saya close ini nanti karena harus 30 3 jam, ini udah 11.00. Baru bisa di stop tiketnya ini.